Selamat datang kepada seluruh peserta webinar Wahyu Memandu Ilmu dengan tema Pengembangan Sains dan Teknologi berbasis Wahyu Memandu Ilmu. Mohon izin saya Adisti Kawugi untuk memandu kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Profesor Dr. Rosihon Anwar, MAG yang kami hormati, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Dr. Hasnia Aliyah, M.Si, yang kami hormati, seluruh jajaran Wakil Dekan Fakultas Sains dan Teknologi yang kami hormati, seluruh ketua jurusan dan sekretaris jurusan di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi yang kami hormati, seluruh. Koordinator tata usaha yang kami hormati, Ketua Laboratorium dan seluruh ketua unit khusus di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi, serta kepada seluruh peserta webinar yang berbahagia, saya memanjatkan puji syukur ke Ilahi Robbi yang telah memberikan limpahan rahmat, kesehatan, keselamatan, dan karunia kepada kita, sehingga kita semua dapat hadir dalam acara ini dengan selamat, sehat, walafiat. Pada hari ini, Selasa 16 November tahun 2021, kita berkumpul bersama mengikuti acara webinar Wahyu Memandu Ilmu dengan tema Pengembangan Sains dan Teknologi Berbasis Wahyu Memandu Ilmu. Dan untuk kelancaran hari ini, mari kita awali dengan mengucap basmalah bersama-sama. Hadirin sekalian, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Ahfaz SSI. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن اياتها معرضون وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ افان مت فهم الخالدون صدق الله مولانا العظيم Dengarkan lagu Indonesia Raya dan Himne UIN. sambutan oleh Dekan Fakultas Sains dan Teknologi kepada Ibu Dr. Hasniah Aliyah MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ibil kulubi wadawaiha al Abadani wa Shifa'iha til abu Abusari wa diya iha wa Sahbihi wa Salim Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah Yang sama-sama kita hormati Wakil Rektor 1 Bidang Akademik UIN Sunan Gunung Jati Bandung Bapak Profesor Dr. Haji Rosihon Anwar MAG Yang terhormat para Wakil Dekan ketua dan sekretaris jurusan, serta ketua laboratorium Fakultas Sains dan Teknologi. Yang sama-sama kita hormati pula para narasumber, pertama Pak Asosiat Profesor Dr. Eng Khairul Anwar STM Eng dari ICOMS, kedua Bapak Fatoni Saputra SP dari Sekolah Tani Indonesia, tiga Bapak Mada Sanjaya WSPHD dari UN Sunan Gunung Jati Bandung. Yang terhormat para ketua dan sekretaris uh, unit khusus di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi. Saya hormati para peserta, baik yang berasal dari internal UIN Sunan Gunung Jati Bandung maupun dari luar, serta seluruh panitia yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk sama-sama uh, bersilaturahim dan nanti akan bersilatul fikri mudah-mudahan kehadiran kita bersama uh, selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salam, kita curah limpahkan kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu peserta. Selamat datang di Bandung, selamat datang di kampus kami, meskipun masih secara virtual. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kita kesempatan untuk kemudian bisa bertemu secara langsung dalam kegiatan-kegiatan uh, yang akan datang. Alhamdulillah, mendekati penghujung tahun 2021 ini, kami masih diberikan kesempatan untuk mewujudkan program-program penting yang telah uh, kami rencanakan. Salah satunya adalah seminar pengembangan sains dan teknologi berbasis uh, Wahyu Mandu Ilmu. Dan ini kami selenggarakan sebagai wujud keseriusan kami untuk menyebarluaskan visi Wahyu Mandu Ilmu yang merupakan satu bagian penting dalam visi UN Sunan Gunung Jati Bandung yang diturunkan ke dalam visi Fakultas Sains dan Teknologi termasuk ke dalam visi semua prodi yang ada di fakultas kami. Ini dilakukan karena kami sama kami sangat sadar bahwa pengembangan WMI dalam kajian-kajian sains dan keteknikan harusnya menjadi keunggulan distintif kami yang nantinya akan menjadi eh, yang akan akan membedakan prodi-prodi sains dan teknik di UN Sunan Gunung Jati Bandung dengan prodi-prodi yang sama di perguruan tinggi umum. Jadi kita sama-sama uh, unggul dalam 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 hal yang mungkin sedikit berbeda. Dan untuk mendukung uh, penguatan visi ini, Fakultas Sains dan Teknologi telah dibentuk beberapa unit uh, khusus Salah satunya adalah unit kajian uh, Wahyu Memandu Ilmu yang diketuai oleh Ibu Fadila Ilahi dan uh, sekretarisnya adalah Bapak Isma Dwi Kurniawan. Unit inilah nantinya yang akan uh, banyak membantu kami melaksanakan program-program penguatan WMI dalam Tridharma Perguruan Tinggi di fakultas kami. Bapak Ibu yang kami hormati, berdasarkan data uh, yang masuk ke Panitia, Kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih 393 peserta yang tersebar di 14 wilayah di luar Jawa Barat dan ada 50 instansi di luar UN Sunan Gunung Jati Bandung. Kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak dan Ibu semuanya bahwa kehadiran kita bersama dalam kegiatan ini bisa memberikan manfaat pada kita dan juga kepada lembaga. Insyaallah acara ini akan menjadi lebih berkesan lagi karena akan diisi oleh para narasumber dengan background saintek yang sama dengan kita ya yang berasal dari bidang dari background uh, sains dan teknologi namun kelebihan mereka mereka telah berhasil menginsersi WMI ini dalam kajian-kajiannya baik dalam bentuk hasil penelitian kuliah yang diajarkan ataupun mungkin dalam aktivitas pengabdian pada masyarakat kita semua nantinya bisa menjadi bagian dari masyarakat akademik yang selalu memegang teguh WMI dan dapat mengimplementasikannya dalam aktivitas kita sebagai sivitas akademik. Itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Khairul, Pak Toni dan Pak Mada atas kesediaannya berbagi bersama kami. Kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada panitia Berti dan kawan-kawan atas sumbangan waktu dan pemikiran untuk mensukseskan acara ini. terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya juga saya sampaikan atas dukungan penuh yang diberikan oleh pimpinan universitas, rektor dan para wakil rektor. Dan ada kesempatan hari ini mohon kiranya Bapak Wakil Rektor 1 Prof. berkenan untuk memberikan arahan dan membuka acara ini secara resmi. Mohon maaf Apabila dalam penyelenggaraan kegiatan ini terdapat banyak kekurangan, Wabillahi taufik wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Ibu Dr. Hasnia Aliyah, M.Si., dan para peserta webinar yang berbahagia, pada hari ini, pengembangan dengan mengangkat tema "Pengembangan Sains dan Teknologi Berbasis Wahyu Memandu Ilmu", kami menghadirkan tiga narasumber yang sangat mumpuni dalam bidangnya masing-masing, di antaranya yaitu ada narasumber pertama, yaitu Associate Professor. Dr. Hoirul Anwar, ST, Magister Engineering. Kemudian ada Bapak Mada Sanjaya, PhD. Kemudian yang terakhir ada Bapak Fatoni Akbar, SP. Silahkan hadirin yang berbahagia di pada sesi pemateri. Menyimak paparan dari ketiga pemateri yang akan dipandu langsung oleh moderator kita pada hari ini, yaitu Bapak Dr. Haji Haib Sepulo. MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah sejenak menundukkan kepala kita untuk bermunazat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali karimi wa azimi sultanik Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammad wa barik wa salim amin Allahumma gafir lana wali walidayana warhamuhuma kama rabbayana sigara Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللهم افتح لنا ابواب العلم وابواب الدنيا وابواب الرزق وابواب الصحات وابواب السلامة وابواب السعادة والبركة والحكمة في الليل والنهار انك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Sekian dan terima kasih. Wallahul muaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesi pembukaan kegiatan webinar hari ini telah kita langsungkan. Sekarang saya meminta izin kepada seluruh peserta yang hadir pada pagi ini untuk menyalakan fitur kameranya. Karena kita sebentar lagi akan melakukan sesi foto bersama, tentunya masih secara virtual yang akan langsung dibantu oleh operator kami. Oleh karena itu, dimohon berkenan kepada Bapak Ibu teman-teman mahasiswa yang hadir pada hari ini untuk menyalakan fitur kameranya akan tunggu beberapa detik. Silahkan dinyalakan fitur kameranya. Baik, sudah siap? Kami akan mulai dari slide pertama. Silahkan tahan senyumnya untuk beberapa detik. slide pertama sudah Kami lanjutkan dengan slide kedua Kami lanjutkan dengan slide ketiga Kemudian slide keempat Slide kelima Slide ke -6. slide ke-7, dan slide berikutnya, paknya off-cam. Terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin peserta kegiatan hari ini yang telah tersedia mengikuti jalannya webinar pengembangan sains dan teknologi berbasis Wahyu Memandu Ilmu. Sebentar lagi kita akan memasuki sesi penyampaian materi yang tadi saya sebutkan di awal akan disampaikan oleh tiga narasumber yang luar biasa. Adapun untuk sesi materi ini akan dipandu langsung oleh Bapak Dr. AF Saipuloh MSI. Beliau merupakan wakil dekan bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama. Dan beliau pun saat ini bertugas sebagai pengampu mata kuliah pada mata kuliah sejarah peradaban Islam. Dan tidak perlu berlama-lama lagi, saya akan undang Bapak Haji Aib Aep, Tepulo dan kemudian silahkan kepada Bapak Ibu peserta webinar untuk menyaksikan jalannya pemateri, kemudian nanti mengikuti sesi tanya-jawab dan diskusi karena kami panitia menyediakan beberapa door prize yang sangat menarik, insya Allah door prize ini merupakan hasil karya buah cipta dari para narasumber kita yang hadir pagi ini. Jadi silahkan interaktif nanti ketika sesi diskusi. Dan langsung saja acara saya serahkan kepada moderator kita pada pagi hari ini, Bapak Dr. AFC Puloh, MSI. Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa berkumpul di majelis yang sangat mulia ini dalam rangka mengikuti seminar nasional sains dan teknologi yang diselenggarakan oleh Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Bu Ibu dan Bapak hadirin yang berbahagia Pada tahun 2005 Tepatnya di bulan Oktober YIN secara resmi bertransformasi menjadi UIN Dari institut menjadi universitas Dari yang mengkaji bidang keilmuan agama saja Menjadi semua Bidang keilmuan tentu ini e, mempunyai pengaruh yang sangat signifikan dengan landasan pengembangan keilmuan yang disebut wahyu memandu ilmu gagasan-gagasan e, ini sangat penting dan ternyata di perubahan IIN menjadi UIN di seluruh Indonesia juga punya semangat yang sama namun dengan berbagai kemasan beberapa istilah. Misalnya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan istilah integrasi dan interkoneksi, begitupun di UIN yang lainnya dengan nada yang kurang lebih sama dengan bahasa dan kemasan yang berbeda. Nah, di UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan landasan wahyu memandu ilmu, mengapa demikian? Ada beberapa. Yang menjadi alasan mengapa Wahyu memandu ilmu, setidaknya ada dua alasan: pertama, alasan kewahyuan; dan kedua, alasan empirik. Untuk alasan kewahyuan, sangat kita sangat mengetahui begitu banyak eh, ayat-ayat Al-Quran yang tersebar di sana, menjadi inspirasi, bahkan menjadi sumber ilmu. Dan ini salah satu yang menginspirasi juga untuk pengembangan wahyu memandu ilmu. Di antara ayat tersebut adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim Inna fi khalqi samawati wal ar Waktila fil laili wal nahari ayatil albab Alladzina yadkuruna alloha wa ku'udan Wa ala junubihim Wa yatapakkaru fi khalqis samawati wal ar Rabbana ma khalaqta batila subhanaka Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal dan seterusnya Ibu-ibu dan bapak-bapak alasan empirik lainnya adalah di abad 7 Masehi sampai abad 14 Masehi ini merupakan abad keemasan Islam. Dan banyak sekali kemajuan-kemajuan umat Islam pada waktu itu menguasai dunia, bukan hanya wilayah kekuasaan yang sangat luas, tapi keilmuan yang sangat tinggi sehingga disebut sebagai kejayaan umat Islam. Ternyata pengembangan keilmuan tersebut yaitu dalam mengembangkan keilmuannya dipadukan antara ilmu umum dan ilmu agama. Pada saat itu tidak ada istilah mengembangkan ilmu umum maupun ilmu agama. Jadi terintegrasi. Semangat inilah yang kemudian juga uh, melandasi uh, perubahan IAIN menjadi UIN. Baik ibu dan bapak Fakultas Sains dan Teknologi mempunyai komitmen yang sangat tinggi untuk terus berupaya mengkaji dan mengembangkan konsep wahyu memandu ilmu ini. Salah satunya adalah dengan webinar ini. Telah hadir dalam webinar ini yang akan memberikan perspektif dari keahliannya masing-masing. Ada tiga narasumber yang luar biasa. Yang pertama, Dr. Eng Khairul Anwar, ST Master Engineering. Nanti akan menyampaikan isyarat Al-Quran untuk sains dan teknologi dalam pengembangan 5G, dan uh, 6G. Kemudian, narasumber uh, yang kedua, yaitu Pak Mada W, SPHD, uh, beliau akan menyampaikan materi tentang sains dan teknologi dalam manuskrip karya peradaban Islam abad ke-8 dan 19 Kemudian, Pak Patoni, SP, uh, beliau akan menyampaikan uh, lebih uh, implementasi dalam konteks pertanian islami. Baik, Ibu-Ibu, dan Bapak-bapak, eh, kita mulai saja untuk paparan dari narasumber yang pertama. Namun, sebelumnya kita simak tentang Sipi Narasumber Pertama. Asosiat Profesor Dr. Eng Hoirul Anwar STM Eng merupakan dosen pasca sarjana elektro telekomunikasi Telkom University. Beliau menyelesaikan jenjang pendidikan S1 pada tahun 2000 di Institut Teknologi Bandung. Kemudian tahun 2005, beliau menyelesaikan pendidikan serta 2 di Nara Institute of Science and Technology Jepang. Serta pada tahun 2008, Beliau menyelesaikan pendidikan doktoral di universitas yang sama. Selain aktif sebagai dosen, beliau juga merupakan seorang penulis buku dan narasumber di berbagai kegiatan seminar. Tercatat lebih dari 100 penelitian yang telah dipublikasikan di berbagai jurnal nasional dan internasional. Beliau juga merupakan pemegang 9 hak paten dan beliau melakukan penelitian mengenai isyarat Al-Qur'an untuk sains dan teknologi dalam pengembangan 5G and 6G Luar biasa ya Ini uh, CP singkat saya yakin ya Tapi kalau kita simak Barusan uh, Profil narasumber pertama Kita ini Begitu dalam ilmunya Pengalamannya juga Luar biasa banyak Baik kita Sapa dulu uh, Pak Dokter Hairul. Assalamualaikum Pak Hairul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini Pak Hairul? Alhamdulillah baik dan sehat. Semoga Dokter Aib juga demikian dan juga seluruh peserta di webinar pagi ini Dokter. Amin. Insya Allah kita sehat semua. Ma uh, sedang di Bandung Pak Hairul? Di Bandung ini Pak. Alhamdulillah baik Pak Hairul kita ingin mendapatkan pencerahan dari Bapak uh, tadi di CP nya luar biasa ya Bapak walaupun bukan dari UIN tapi dalam aplikasi keilmuan itu nampak sangat islami ya luar biasa dan ini memberikan kontribusi yeah, tentu saja dalam pengembangan keilmuan terutama untuk pengembangan uh, di ilmu-ilmu yang ada di UN sendiri Isyarat Al-Quran untuk Sains dan Teknologi. Ini pengembangan 5G dan 6G bahkan ya luar biasa. Uh, baik Bapak dan Ibu-ibu, uh, kita simak saja paparan dari Pak Dr. Khairul Anwar. Dipersilahkan Pak Khairul. Terima kasih uh, Dr. Aib dan Bapak-Ibu semua. Saya uh, izin untuk sharing screen ya. Baik, uh, apakah slide sudah terlihat, Bapak dan Ibu? Sudah, Pak. Sudah ya, uh, saya diberi waktu 30, 30, menit. Menit, 30 menit, Pak. 30 menit ya, berarti jam 9 lewat 15 insya Allah, mudah-mudahan sudah selesai. Baik, uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi

Kana karol Kato tum Tang fud Maka sorry sa Ardi La tang Kon Rabi ayi La Kaziban Yang kami hormati Prof Anwar Dr. Hasniah Aliyah Dr. Fatoni Saputra Dr. Mada Sanjaya Kemudian Pak Isma Dwi Kurniawan dan juga moderator luar biasa kita pagi ini, Dr. Ayyub Sabuqwah. Ya, Insya Allah, eh, izinkan saya menyampaikan materi isyarat Al-Quran, science dan teknologi, ya, terutama dalam pengembangan 5G dan 6G. Ini adalah materi yang berat, Bapak dan Ibu. Materi yang, yang sedang berjalan begitu sekarang ini. 5G sudah dideklir, sudah diimplementasikan, dan kita di Indonesia ini belum masif seluruh Indonesia tapi alhamdulillah kita tahun 2021 sudah launching 5G di Indonesia dan termasuk uh, pekan ini ya besok ya itu uh, saya termasuk uh, yang dipercaya oleh negara kita untuk mengembangkan standar teknis 5G Indonesia dan besok uh, kita bertemu dengan para vendor untuk standar 5G dan karena 5G sudah launching kita mempersiapkan 60 ini, Bapak, tahun 2030. Nah, dalam pertemuan hari ini, karena topik kita adalah wahyu memandu ilmu, saya memberi uh, izin untuk menyampaikan lima ayat Al-Quran terkait dengan 5G dan Minimal lima ini, Bapak dan Ibu, ya, saya yakin lebih dari itu. Saya mengundang Bapak dan Ibu juga mengkaji ayat-ayat lain, syarat-isyarat -syarat lain dalam Al-Quran, pengembangan 5G dan 6G di Indonesia, karena ilmu pengetahuan itu memerlukan kontribusi kita semua, Bapak dan Ibu. Uh, saya minta uh, dan mengundang Bapak dan Ibu ya, untuk sama-sama mengkaji Al-Quran untuk teknik, ya, terutama untuk Bapak dan Ibu di bidang uh, telekomunikasi, di bidang teknik elektro ya, untuk sama-sama mengembangkan ini. Tapi bagi bidang yang lain. Kami juga welcome kalau misalkan ada masukan terkait dengan aplikasi dan juga aspek bisnis dari AFC dan Sixty yang kita terinspirasi dari isyarat dalam Al-Quran. Dalam Al Tadi eh, sudah disampaikan oleh eh, Dr. Aib dan juga Panitia tentang si saya. Ini izin meringkas saja ya, Bapak dan Ibu. Saya berada di Jepang dari tahun 2002 sampai dengan 2016 total 14 tahun di Jepang. Saya menjadi dosen di Jepang tahun uh, 2008 dan saya mengajar mata kuliah Information Theory and Coding Theory dan sampai di Telkom University saya juga mengajar mata kuliah itu Bapak dan Ibu dan uh, sekarang saya juga mengajar mata kuliah 5G and Beyond kalau misalkan ada dari teman-teman yang ingin uh, mata kuliah tersebut dan ini masuk ke MBKM ya, jadi mahasiswa dari kampus lain itu bisa juga ikut uh, dalam kuliah ini ya. Saya persilahkan untuk uh, 5G and beyond. Uh, saya menjadi dosen di Jepang dari tahun 2008, mengajar dalam bahasa Inggris dan da dalam bahasa Jepang. Tetapi selama di sana ya, uh, Alhamdulillah banyak uh, inspirasi yang lahir di dari Al-Quran dan juga setelah kembali ke Indonesia. Jadi ada beberapa ayat yang saya baru tersadar itu setelah kembali ind ke Indonesia juga, Bapak dan Ibu. Ya. Uh, bahwa ayat ini luar biasa sekali. Gitu. Salah satunya adalah dalam pengembangan redless coding pada 5G. Dan sekarang kami sedang mengembangkan 6G juga, target 2030, dan ITU itu menerima masukan sampai tahun depan uh, masukan untuk kriteria umum ya, sampai dengan Juni 2022, kemudian nanti standar mungkin akan keluar 2026 atau 2027, untuk standar 60. Jadi, kalau kita mau berkontribusi dari sekarang. Nah, eh, karena saya khawatir waktu saya tidak cukup, jadi izin menyampaikan eh, summary di depan ini adalah uh, beberapa poin yang akan saya coba sampaikan. Yang pertama, Bapak dan Ibu, ya. eh, mari kita pahami bahwa al-hikmah itu adalah Jadi hikmah itu adalah sesuatu yang dicari oleh orang Recording mu'min. Stopped. Haithu, ya. Haithu, wajadaha akhodaha. Dimanapun ia menjumpainya, maka dia boleh jadi ini adalah uh, kaidah yang kita pakai. Maka kalau kita menemukan dari teknologi ataupun dari masyarakat, ya, dan itu terbaik begitu, kita boleh ambil. Berapa hal yang saya dapatkan di Jepang, termasuk bagi yang dilakukan oleh orang-orang Jepang, misalkan kedisiplinan, kemudian uh, kualitas tinggi ya perform terbaik, dan memenuhi janji itu adalah kebaikan yang ya, dari manapun ya kita temukan maka kita harus ambil. Dan hari ini ya kita lebih dari itu insya Allah. Recording Jadi in kita progress. mengambil uh, hikmah dari Al-Qur'an. Kita mengambil hikmah dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang kemudian kita uh, dapatkan isyarat itu untuk pengembangan sains dan teknologi. Poin pertama, poin kedua adalah orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Jadi Bapak dan Ibu ya, kriteria takut kita kepada Allah itu menunjukkan seberapa besar kita menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita uh, tidak terlalu takut ya, maka kita harus mempertanyakan kepada diri kita, seberapa kuat kita menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmuwan karena kedalaman ilmunya ya akan banyak menemukan hal-hal yang di luar kemampuan manusia dia makin dekat kepada Allah, makin takut kepada Allah kan. di kain dengan sebaik-baiknya dan bukan atas kontrol manusia. Yang ketiga adalah tadabur Al-Quran. Jadi karena kita berbicara terkait dengan Al-Quran, kita harus memahami ini Bapak dan Ibu. Ya. Jadi tadabur Al-Quran itu adalah pemikiran secara komprehensif, secara lengkap, ya, kepada akhir atau kesudahan dari suatu urusan dan akibat-akibatnya dari petunjuk Al-Qur'an ya yang tujuannya adalah untuk membuka hati dan pikiran kita. Nah, ini e, yang dilakukan oleh negara besar itu kebanyakan untuk ilmu-ilmu dasar yang mereka meneliti hal tersebut adalah untuk ya untuk membuka hati dan pikiran mereka sebenarnya. terutama e, apa ter, terutama ilmu-ilmu dasar yang yang e, belum diketahui oleh manusia maka mereka akan bangga sekali maka bagi kita yang sebagai seorang muslim tapi sebenarnya general manusia juga ya akan berbahagia kalau hidup kita itu penuh dengan ilmu bapak dan ibu ya bisa kita bayangkan seandainya teknologi dikembangkan hanya untuk uang misalkan ya maka akan mati ini dunia jadi karena apa karena sesuatu yang yang tidak ada takjub kita di dalamnya, tidak ada kenikmatan kita dalam menjalani kehidupan. Itu yang poin ketiga. Terus poin keempat adalah tidak ada imajinasi yang paling baik dan indah daripada memikirkan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dan ayat-ayatnya, termasuk ya melalui teknologi ya. Kadang ya kadang dari ada ayat Al-Quran yang kita tidak paham, tapi ketika kita mengembangkan kita baru nyadar, oh ini adalah suatu penjelasan atau suatu tadabur kita atas suatu ayat. Kadang ada dari ayat, itu bisa kita kembangkan untuk ilmu pengetahuan. Dan itu uh, dua-duanya kita lakukan hari ini, insya Allah. Terus yang berikutnya adalah bangsa yang memimpin peradaban adalah yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita ingin memimpin peradaban dunia, maka kita harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mungkin tidak harus dunia dulu ya kita Indonesia dulu saja kalau kita ingin memimpin Indonesia dan membawa Indonesia ke negara yang luar biasa yang menjadi teladan bagi dunia maka kita harus kuasa itu mana teknologi maka kita akan menjadi orang penting di negara kita bapak dan ibu kemudian poin terakhir ya ini adalah isyarat ya poin judul bapak dan ibu ya. isyarat saya tulis bisa lebih dari ini kan saya yakin lebih dari lima ini Bapak dan Ibu ya. Walaupun satu ayat saja itu sudah berat. Satu ayat saja itu sudah berat menelitinya. Jadi beberapa isyarat untuk pengembangan dari sisi teknologi, 5G dan 6G. saya tulis ada lima di sini, minimal lima. Pertama adalah Al-Baqarah 261. Terkait isyarat untuk pengembangan redless coding dengan cara coding bertingkat. Oke, saya akan sampaikan gambarnya. Kemudian dua baqarah 216. Ini bisa jadi suka ketukar, Bapak-Ibu ya. 216 itu adalah list coding, Yang ini eh, menjadikan coding yang awalnya eh, memerlukan block length tak terhingga menjadi terhingga pun luar biasa. Kebanyakan orang mengatakan, oh kalau tak terhingga, nggak mungkin ini di hardware gitu. Tapi dengan adanya list coding maka menjadi pendek pun ya misalkan hanya 1000 bit atau 2000 bit udah cukup yang awalnya memerlukan 1 juta atau sepuluh juta begitu cukup hanya 1000 kemudian anur 26 ya. ini uh, mulai anur 26 bapak ibu ya 26 uh, mulai anur ini mulai siksi bapak ibu ya. jadi dua ayat di atas terkait 5 tiga di bawah terkait siksi jadi untuk aplikasi quantum entanglement terutama error correction dan uh, quantum key distribution untuk security ya. di Andur 26 dan di Anamal 2740 quantum teleportation. Nah, ini yang memungkinkan kita berkomunikasi dengan jarak yang sangat jauh tetapi dengan waktu yang sangat cepat. Kemudian uh, terakhir adalah Atin ayat 4 kecepatan siji sampai dengan uh, di atas 1 terabit per second. Kecepatan siji dengan target uh, di atas 1 tera maka kita nanti akan menemukan berbagai problem ya terus sampling dan problem berikutnya adalah kecepatan koneksi atau processing dari sinyal ya. Dan di, di sana ya kalau kita menggunakan artificial intelligence maka akan terbantu tapi dan dalam atin ayat 4 saya akan saya coba bandingkan antara ciptaan Allah Subhanahu wa taala yaitu atas uh, otak kita Bapak dan Ibu dan kecepatan kita mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari uh, beberapa ayat ini. Oke. Okay? Oh, tinggal 20 menit waktu saya. Bapak dan Ibu, ya ini saya langsung saja ya. Yang pertama adalah uh, mari kita pahami bahwa ilmu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ilmu semua datangnya dari Allah Subhanahu, wa Allah Subhanahu wa adalah al alim dan itu terbagi menjadi dua yaitu al dan al umum al khosoh ini turun melalui jalan formal yaitu wahyu al wahyu ini dan diturunkan kepada al rasul dan berupa ayat-ayat al ayatul kauliyah itu ayat-ayat Al-Qur'an dan e, ilmu ini menjadi minhajul hayah menjadi pedoman kita Bapak Nabi. Dan kebenarannya adalah Allah. Masalahnya adalah sebenarnya nggak masalah juga sih Bapak Ibu. Ini case-nya e, ya adalah bahwa wahyu ini sudah tidak turun. Jadi wahyu ini turun terakhir adalah kepada Rasulullah ya, Muhammad wasalam, adalah wahyu terakhir dan sekarang sudah tidak turun lagi. Artinya bahwa di yang di sisi yang kanan maka sudah berhenti. Tetapi yang kiri ya al ama ini masih turun Bapak dan Ibu dan ini turunnya adalah at khairul fayrul Jadi turun melalui jalan tidak formal dalam bentuk al-ilham dan turunnya adalah secara langsung kepada ilmuwan dan Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan ilmuwan muslim maupun non-muslim dan turunnya kepada kita adalah dalam bentuk al-ayatul kauniyah yaitu ayat-ayat alam semesta. Dan poin kita hari ini adalah al-isyarah atau isyarat Bapak Ibu ya. Jadi al-isyarah artinya adalah kita membaca Al-Qur'an, kita mempelajari Al-Qur'an untuk mengambil isyaratnya. Tetapi nanti ketika kita ketika kita nanti sudah berhasil Ya, mengembangkan atau menemukan, ya, maka kita bisa menjadikan itu-itu sebagai sebagai bukti atas kebenaran ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu al-burhan. Kita, kita sudah selesai meneliti ya, nanti menjadi al-burhan. Jadi koneksi antara al-ayatul kauniyah, ya kauliyah dan kauniyah ini adalah seperti itu. Dan hari ini kita fokus kepada al isyarah Kemudian tujuannya untuk apa? Adalah untuk wasa ilul haya. Untuk sarana hidup kita. Jadi kalau saya ditanya kenapa saya mengembangkan 5G dan 6G. Ya selalu saya jawab seperti ini. 4G, 5G dan 6G adalah untuk sarana hidup. Kita bisa melakukan zoom seperti sekarang. Itu salah satunya adalah pengembangan ilmu amal waktu saya di Jepang, kalau kita janjian sholat Bapak dan ibu ya, itu kan masjid eh, sulit ya kita di sana, kita menyewa sebuah ruangan, ruangan mau sholat lima waktu janjian dulu, <laughs> janjian dulu, terutama kalau salju turun ya, turun kan sangat dingin, jangan sampai kita udah ke eh, eh, sholat, kan nggak ada orang di sana, janjian, eh, berapa sholat kita habis itu datang pakai sepatu put, kan janjian dari handphone dulu kita itu adalah contoh bagaimana bahasa ilmu untuk pada ula. dan terus pahami bahwa itu ya kebenaran dari sains dan teknologi itu adalah al haqiqatul ya jadi kebenaran adalah eksperimental dan ini saya sudah sangat pahami ini ya ilmu telekomunikasi itu naik dan turun. Yang dulu dianggap hebat. hebat. Yang dulu tidak hebat, sekarang ini yang harus kita pahami teman-teman nah, dalam kita mengambil isyarat dari wahyu yaitu dari Al-Quran untuk pengembangan wasailul hayah Uh, Oke, okay. jadi ini saya uh, cepat saja ya. Jadi pembahasan uh, ini sekali lagi saya ingin kita ya untuk menjadi orang-orang yang berilmu karena orang yang berilmu dijamin oleh Allah untuk ditinggikan derajatnya. Kemudian ilmu umum tetap turun sampai hari ini. Jadi uh, kita jangan sampai merasa bahwa oh saya sudah selesai sekolah maka saya tidak perlu belajar. Jangan. Atau, oh, saya masih kecil. Atau, saya masih baru belajar. Uh, nanti aja saya belajar. Jangan jadi semua umur kita belajar semua, orang ibu Dan kita tidak tahu uh, mana di antara kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, untuk menjadi ilmuwan Islam yang nanti akan memajukan uh, ilmu pengetahuan, memajukan agama Islam di dalam peradaban di masa depan. Oke, okay, saya lanjutkan. Ya, ini tadi sudah saya sampaikan bahwa uh, orang yang paling takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. min ibadihil ulama ya. Jadi, mari kita menjadi orang yang berilmu, Bapak Ibu, Ibu, sehingga kita itu menjadi sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Recording stop. Karena itu menunjukkan kekuatan kita bahwa kita menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian uh, saya lanjutkan lagi ya. Uh, berikutnya adalah 5G dan 6G ya. Sebenarnya uh, istilah di zaman kita sekarang ada banyak sekali Bapak Ibu ya. Ada revolusi industri 4.0, ada society 5.0, ada digital transformation, ada Indonesia 2045, ada 5G, ada 6G. Recording ya. in progress. Nah, ini hubungannya seperti apa gitu. Maka uh, dalam gambar ini ini saya coba sampaikan Uh, ya, kira-kira tempatnya seperti apa, gitu ya? Jadi, kalau Revolusi Industri ini orientasinya ekonomi, Bapak dan Ibu, jadi bagaimana teknologi dikembangkan untuk meningkatkan GDP? Itu tujuan Revolusi Industri. Tapi, kalau Society itu uh, bagaimana teknologi dikembangkan? Menurut saya, ini lebih seperti yang saya jelaskan tadi, bagaimana teknologi dikembangkan adalah untuk wasailul haya, ya, untuk sarana ya kita hidup. Jadi ya, sebenarnya Society 5.0 ini lebih lebih pas pada kajian kita hari ini. Kemudian digital transformation ya ini ini masih setara dengan revolusi industri karena tujuan akhir dari digital transformation itu adalah untuk eh, ekonomi juga bapak dan ibu ya. Bagaimana kita mentransformasi kehidupan kita ya dari analog menjadi digital dan kita bisa. prosesing yang saja. Pantum itu sebagai Pak Ya akan saya sampaikan berapa hasil. Jadi nanti hasil dari perhitungan kuantum itu mencari probability yang paling tinggi dan itu adalah hasil akhirnya. Kalau diklasikan kita nggak bisa hanya satu proses. Dan ada beberapa case yang tidak di, bisa dicapai oleh teknologi konvensional. Misalkan mobil ini turun di sini, setinggi-tingginya dia akan mencapai di poin C saja. Tapi kalau kuantum, dia itu bisa mencapai poin E. Berarti kan seolah-olah ini tembus. <laughs> seolah-olah itu tembus. Syaratnya harus diukur. Dan sekarang di internasional itu sedang ada uh, standarisasi untuk pengukuran kuantum. Jadi ini yang sangat bermanfaat untuk telekomunikasi masa depan. Terus, tadi punya 11 qubit, kalau Bapak Ibu punya 300 qubit, maka Bapak Ibu bisa menyimpan semua angka sebanyak ini. Maka ini sangat cukup untuk memberi nomor atom di alam semesta. Ya, karena segede ininya gitu. Apa uh, kemampuan menyimpan angka dan ini pengembangan teknologi kuant kuantum komputer sampai dengan 2020 dan uh, 6G nanti akan menggunakan uh, teknologi kuantum ya. Ini masih masih belum final sih. Tapi sudah masuk ke dalam uh, usulan berbagai negara. Ya. Oke, okay, uh, Pak, uh, saya cepat menyampaikan lima ayat tadi, Pak. Ya? Boleh, boleh, Pak. Baik, ya, baik, Bapak dan Ibu. Jadi ini waktunya karena terbatas, uh, saya agak cepat ya. Jadi uh, saya menyampaikan 5G dulu ya. Jadi di 5G, kalau Bapak dan Ibu sekarang sudah punya mobile phone, ya itu sebenarnya sudah, sudah berisi ini, Bapak dan Ibu sudah berisi polar coding dan polar coding itu eh, uh, bagi saya bapak ibu ya nanti kalau bapak ibu mempelajari lebih dalam ya dia sebenarnya menerapkan prinsip halal dan haram jadi sebenarnya di dalam sebuah hadis terwahul bukhori wa muslim ya inal halala bayinun jadi yang halal itu jelas wa inal harama bayinun dan yang haram itu jelas ya wa bainahuma ya di, di antara keduanya itu ada yang subhat maka barang siapa yang meninggalkan yang subhat, maka dia telah menjaga diri dan dan agamanya. Ya kira-kira seperti itu kalau ini diteruskan. Nah Bapak dan Ibu, yang kita lakukan di dalam polar kode 5G, itu adalah menambahkan XOR, ya, XOR seperti ini dengan aturan sedemikian sehingga, maka dengan XOR itu yang yang awalnya W ini abu-abu itu menjadi terpisah. Menjadi kalau misalkan air ya, air itu abu-abu itu menjadi putih sekali atau hitam sekali. Nah, ini adalah channel-channel uh, ya, yang dengan XOR itu menjadi putih sekali atau hebat sekali. Satu itu keren, nol itu buruk. Ya. Maka yang kita lakukan itu adalah meletakkan informasi di tempat sedemikian sehingga dia itu jatuh di tempat yang baik-baik saja. Jadi, termasuk kita di telekomunikasi itu tidak menggunakan yang subhat bapak ibu ini jadi kan yang tengah-tengah ini subhat ya ini kan daerah abu-abu kan ya, ini pun tidak kita pakai yang kita pakai pun hanya yang yang ini saja itu hikmah pertama nah dalam telekomunikasi masa depan dan dalam bidang bapak ibu ya mungkin bisa diterapkan ide yang sama ya, jadi bagaimana memisahkan antara yang baik dan buruk itu sedemikian hingga ya sehingga kita bisa terapkan yang baik-baik saja. Nah kalau yang baik-baik saja artinya dia akan tahan terhadap error Bapak. Ya, dalam transmisi telekomunikasi kan ada ada dua sumber error yang pertama kanal dan yang kedua adalah noise. Ya. Berikutnya oh ya ini kalau misalkan yang nggak percaya ya nanti bisa mencoba menghitung ya ini eh, proof yang saya lakukan ya sehingga bisa misalkan awalnya seperempat itu bisa terpisah menjadi 0,4 sama 0,06. Ya. Terus kemudian kalau blok lainnya saya tambah lagi, bisa terpisah menjadi setinggi-tingginya 0,99 sama 0,3. Berarti kan kalau saya memilih informasi, saya akan taruh di C4. Ya. Atau seandainya harus dua, Pak harus dua berarti saya taruh di C3 dan C4. Ini nggak akan saya pakai. Ya. Dan eh, demikian ya kalau kita lakukan lebih panjang lagi akan makin terpisah. Oke, itu ayat pertama itu hadis pertama terkait polar code. Nah, kemudian eh uh, ini Al-Baqarah 216 Bapak Ibu ya, ini terkait dengan list coding. ya. Di dalam uh, surat ini ya. Eh uh, a'udzubillahi ya. Wa'asa antaqruhu an wa khairulakum. Ya bisa jadi kita menganggap sesuatu itu yang buruk ya padahal di akhirnya itu baik. Wa asa antuhibu say'an wa huwa syarulakum. Bisa jadi kita mencintai sesuatu padahal dia dia buruk. Jadi konsep yang konvensional itu adalah uh, seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini 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 tree sebenarnya ya, tree. Kemudian ini adalah uh, angka di sini itu menunjukkan kebaikan sebenarnya. Ya ini kalau konsep konvensional ya itu kan uh, kita menganggap yang baik-baik saja padahal sebenarnya awalnya buruk. Ya eh, padahal akhirnya bisa buruk. Ya yang dianggap baik ternyata buruk karena yang baik sebenarnya 0,26 tapi tidak dipilih. Nah, list decoding itu adalah uh, Me mengambil pas ya atau mengambil uh, uh, algoritma lah kampungannya ya yang buruk pun diambil karena bisa jadi ujungnya baik ini namanya kalau misalkan bapak ibu mengambil dua ini namanya list decoding dengan dua ya dan inilah yang menjadikan polar coding di 5G itu sangat powerful sekarang yaitu karena uh, kita tidak lagi menggunakan konsep ini tapi menggunakan double atau kalau triple ya quadruple ya itu akan lebih bagus lagi cuma kan nanti problemnya di hardware bapak ibu karena kita tidak bisa mengambil semua peluang ya dan ini kalau bagi kita itu uh, kita kan tidak tahu sebagai manusia kan ujung ujung yang ujung jalan yang kita ambil itu kita tidak tahu maka kalau dari sini adalah oh kita itu langsung harus tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita tidak tahu ujung dari jalan yang kita ambil itu yang mana ini kalau hikmah dari hikmah rukyah bagi kita itu tapi hikmah dari teknologi yaitu adalah seperti ini terus kemudian ayat yang ketiga al-baqarah 261 oh masih ayat kedua ya al-baqarah 261 ini terkait dengan uh, amal ya, ini sebenarnya uh, uh, ayat terkait dengan infak ya infak yang uh, kita lakukan yaitu ibarat ya sebuah uh, bi biji, kemudian menemukan tujuh tangkai. Setiap tangkai itu memiliki 100 biji. Ya. Ini ayat ini sering saya pakai di Jepang untuk tarhib Ramadan sebenarnya Bapak Ibu. Saya sampaikan bahwa di luar Ramadan saja Allah memberikan pahala kita 700 kali gitu. apalagi di dalam Ramadan gitu. Tetapi saya baru ngeh ayat ini setelah pulang ke Indonesia adalah eh, kenapa Allah membuat dua tahap gitu ya. Jadi satu menjadi tujuh, tujuh di, di satu setiap tujuh tadi ada seratus. Kok nggak langsung Allah mengumpamakan eh, sebuah sebuah tang apa sebuah biji yang itu memberikan tujuh ratus gitu. Kenapa Allah membuat bertingkat? Kemudian saya pakai, oh bisa jadi ini adalah isyarat dari coding. Jadi satu menjadi tujuh ya itu eh, saya pakai edit seper tujuh. Ini gambar ini bukan tujuh ini hanya bisa kita eh, saya bikin tujuh tapi Uh, ini untuk ilustrasi saja, Bapak Ibu. Ya. ini. kalau tujuh ini sebenarnya delapan, satu lagi kita nggak pakai. Delapan, satu lagi kita nggak pakai. Nanti kita punya seperti Terus, uh, pada setiap tangki ada seratus biji. Jadi, ini kan katakanlah satu tangkai ya. Satu tangkai ini dikonekkan dengan seratus kotak. Maka kita akan memiliki rate satu per seratus. Maka total kombinasi dari tahap ini akan kita akan memiliki rate satu per tujuh ratus. Jadi, kalau di gambar matriks, ya nanti akan Punya uh, ke bawahnya 700, ke kanannya 100. Yang ini di, di LT saja. Dan ini saya coba uh, tes bawaan ini, Bu. Ya, uh, Siapa tahu ini punya kehebatan <laughs> begitu ya. Uh, sebenarnya ini uh, inspirasi ini sudah ada di sebelumnya, cuman saya nggak kepikiran. rate-nya itu dibuat seperti ini. Dan ini saya tes ternyata bisa sampai minus. Minus SNR minus itu artinya sinyal kita lebih lemah daripada noise, itu pun bisa diterima makanya saya berpikir wah ini adalah apa eh, potensi untuk kita pakai dalam komunikasi antar planet bapak ibu ya karena kan noise kita itu kan lemah sekali eh, apa sinyal kita lemah sekali tapi noise itu eh, walaupun lebih tinggi daripada sinyal kita bisa terima berikutnya ini nanti saja nih kalau karena saya khawatir nggak cukup eh, ini tentang siksi, ya jadi kita punya waktu 9 tahun untuk menuju 6G, Bapak Ya, kan kita 5G di 2020, nanti kita 6G 2030. Kemudian ini uh, uh, terkait dengan Atin ayat 4 ya. Alhamdulillahi minas syaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya. Taqwim itu kan sesuai dengan ukurannya Bapak Ibu. Ya. Ya. Maka uh, saya mencoba ya, mencoba me membandingkan antara kecepatan siksi ya, kecepatan siksi kan di atas 1 tera tadi ya. dan mencoba membandingkan kecepatan uh, otak manusia dalam berpikir. Ya, misalkan kita punya 100 uh, miliar ya, 100 miliar neuron ya dalam otak kita. Ini mungkin tiap orang bisa jadi beda-beda ya. Cuman ini asumsikan uh, ada seperti itu terus neuron itu membakar 200 kali per detik. Ini berarti kan lima kita punya 5 milisecond update dan setiap neuron terkonek dengan 1000 uh, neuron uh, neuron yang lain maka kita uh, memiliki total 20 kali 10 pangkat 15 floating point ya dan uh, kalau kita uh, asumsikan ya uh, binary proses ya maka kita punya ya total ya HB di sini ya itu 10 pangkat 11 kali 200 flop per second kali 10 pangkat 3 neuron total kita akan punya kecepatan processing dalam otak kita itu 20.000 terabit per second. Sedangkan 6G itu 1 terabit per second. Jadi kecepatan 6G nanti adalah seper 20.000 kali kecepatan manusia dalam berpikir. Ya. Mungkin di era 7G ya, mungkin ini akan naik Bapak Ibu ya. Mungkin akan naik menjadi 10 tera, mungkin loh ya. <laughs> Tetapi saya menduga nanti di era 8G misalkan ya, izin nanti mungkin tidak akan melebihi dari 20 ribu tera. Ini dugaan saya. Kenapa? Karena ya Allah sudah mengatakan ini yang terbaik. <laughs> ini yang bentuk terbaik, ukuran terbaik bagi manusia. Dan saya yakin di hardware ya, hardware itu nanti akan memiliki kekurangan dalam processing yang yang cepat ya. Tapi walau alam ya, mungkin teknologi berkembang berkembang juga di masa depan. Tetapi dugaan saya tidak akan melebihi 20 ribu terabit per second. Ini kecepatan uh, telekomunikasi. Karena sangat uh, sulit melakukan sampling dalam satu detik. ya Kemudian uh, kesulitan kedua itu sinkronisasi. Jadi melakukan sinkronisasi itu menentukan bit awal sama bit akhir itu sulit sekali kalau kecepatan sangat tinggi. Ini dugaan saya. Tetapi saya juga... Uh, apa, memprediksi dengan artificial intelligence ya, artificial intelligence ini uh, meniru meniru otak manusia. Ya. Ini mungkin beberapa proses bisa dibypass juga. Ini mungkin akan terus berkembang artificial intelligence sehingga kecepatan hardware pun ya itu bisa mungkin akan bisa setara atau menyamai kecepatan otak manusia yang dibikin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi saya menduga tidak akan melebihi tidak akan melebihi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu ini nanti kalau ada diskusi saya coba sampaikan. Eh uh, uh, bentar ya, ada satu lagi enggak ya? Satu terakhir. Terakhir eh uh, ini Pak, uh, izin satu ayat saja terkait dengan sisi yang menggunakan kuantum ya. Bentar. Ini karena cepat-cepat. Nah. Bapak dan Ibu ya, uh, dengan penggunaan kuantum ya dengan penggunaan kuantum eh uh, pemikiran kita ya itu menjadi lebih terbuka sekarang. Ya, ini kan sebenarnya dalam uh, al-namal 27 eh uh, 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 maaf namal 27 ayat 40 dan dan seterusnya bukan 27 sampai 40 ya. Jadi uh, ini berkatalah seorang yang memiliki ilmu dari Alkitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Ya, dan ini Bapak dan Ibu ya ini kalau kita menggunakan quantum teleportation. Tapi ini ini sebenarnya masih belum sempurna juga bagi saya karena uh, pengiriman uh, qubit ini masih menggunakan klasik. Jadi misalkan kita di planet Bumi terus kemudian partner kita di planet yang lain ya kita dengan entanglement foton ya kita bisa memindahkan C dalam sekejap um, uh, dari planet ini ke planet yang lain. Ya ini transmitted photon tapi Prosesnya di sini masih klasik, ya. Tapi klasik dengan uh, pengembangan coding yang tadi ya, ini mungkin ya, mungkin di masa depan bisa cepat juga gitu. Ya, jadi memindahkan C uh, dari planet sini ke planet sini ya, itu uh, dalam sekejap mata ya, mungkin akan bisa keren juga di masa depan. Tapi dalam teknologi sekarang itu masih belum secepat itu ya. Mungkin ini ini luar biasa ini mata, sebelum matamu berkedip ya, ini luar biasa. Uh, sekarang yang teknologi masih belum bisa sekejap mata dan yang dipindahkan pun belum material ya sekarang yang dipindahkan pun masih uh, state ya tapi ini setidaknya membuka pikiran kita Bapak Ibu. Terus ini perkembangan kuantum untuk bisnis juga nanti kalau diskusi kita cukup saya akan sampaikan. Nah terakhir ya ini ini saja ini ini slide terakhir. Jadi uh, ini mungkin hikmah bisa kita ambil untuk kehidupan sehari-hari kita juga, walaupun ini untuk teknologi juga, ya. Jadi, di dalam anur An ayat 26, ya, al khobisa tulil hobisin, jadi perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, wal khobisuna lil-hobisat, dan laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji. Watoiba Toyibin, sedangkan perempuan yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, ya wa dan laki-laki yang baik adalah untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Ya, uh, mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang, mereka memperoleh ampunan dari rezeki yang yang mulia. Sebenarnya ini ayat yang terkait dengan hadisul ifki ya. Tetapi ya ketika memahami ayat ini Bapak Ibu ya, ini kan saya juga penasaran kenapa Allah uh, apa memasangkan ya yang baik dengan yang baik, yang buruk dengan yang buruk begitu. Maka ini saya coba analisis Bapak dan Ibu ya. Kalau kita melakukan entanglement ya, misalkan ini kita kita sendiri adalah ket nol. Ket 0 itu katakanlah nggak punya dosa. Pasangan kita itu memiliki probabilitas punya dosa alfa dan tidak eh, tidak punya dosa alfa, punya dosa beta misalkan ya. Maka dengan entanglement itu akan terpisah. Jadi alfa 00 plus beta 11 dan kalau kita melakukan measurement, measurement dengan postulat ketiga di dalam kuantum mekanik, ya, maka kalau kita baik, pasangan kita pasti baik. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ukur qubit kedua nol, satu pasti nol. Qubit ke satu, pasti nol. Kalau qubit eh, kesatunya ke eh, keduanya satu, kesatunya juga satu. Dan ini ini kepastian ya dengan probability satu. Bro, ini. Tapi kalau kita nggak melakukan entanglement, kita belum tentu jadi, misalkan kita nol, ya. Misalkan qubit kedua nol, qubit pertama bisa nol, bisa satu, ya. Dan ini dengan probability alpha, ya, uh, ket nol, dan beta ket satu. Ini kalau tidak entanglement, maka saya memaknai pernikahan kita itu sebenarnya adalah bagian dari, atau bisa dijelaskan, menggunakan entanglement. Nah. Saya juga mengharap uh, juga uh, aware kalau ada pertanyaan Pak kan tidak semua pasangan suami istri itu selalu baik sama baik dan buruk sama buruk mungkin ada juga misalkan firaun dengan istrinya kan firaun jelek istrinya baik. Nah bapak ibu yaitu itu uh, saya juga sangat aware ya itu uh, itu bagi kami itu adalah error ya itu adalah error dan bagi allah swt itu ditunjukkan kepada kita juga bahwa ada juga loh yang mengalami error gitu ya. Dan itu kita uh, solve dengan uh, error correction. Ya, itu kalau kita terapkan pada teknologi dengan error correction seperti ini. Ya, dan ini alhamdulillah kita kemarin paper kami diterima di IEEE PCC 2021 The Smallest Perfect Quantum Accumulated Code. Mungkin itu, uh, Dokter Aib. Uh, karena waktu saya juga mengambil terlalu banyak, ini mudah-mudahan uh, tidak mengurangi uh, pemahaman Bapak, Ibu, dan teman-teman semua dalam memahami isyarat dari Al-Qur'an untuk sains dan teknologi. Nanti saya sangat welcome untuk diskusi selanjutnya, karena tadi beberapa slide banyak yang saya skip. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Pak Khairul Anwar menyampaikan materi yang begitu mendalam. Mengingatkan saya, kalau saya dulu suka dibawa oleh orang tua, datang kepada yang ahli hikmah, ada para kiai atau orang-orang tertentu yang sangat soleh, dan saya sekarang juga bertemu dengan ahli hikmah di abad modern dengan uh, teknologi yang sangat tinggi. Luar biasa, ini terima kasih, Pak Herul, juga mengingatkan kepada kita semua tentang bagaimana. Kejayaan Islam di masa lampau dengan pengembangan penguasaan ilmu pengetahuan, saya mengingatkan yang disampaikan oleh Pak Heru, itu ingat kepada uh, Ibnu Sina, kepada Al-Hawarijmi, gitu ya, saya membayangkan begitu dan membayangkan bagaimana kalau sekarang sosok-sosok itu juga ada di kita, salah satunya Pak Heru, dan banyak sekali di kita, dan itu akan. Uh, Menjadikan kembalinya kejayaan Islam Yang tadi tidak ada pemisahan antara ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum Karena seperti Pak sangat menguasai teknologi Tapi juga bisa menangkap dengan sangat-sangat bagus uh, isyarat-isyarat Al-Quran Terima kasih pencerahannya Dan kita sekarang akan uh, pindah ke narasumber berikutnya yaitu Pak Mada Sanjaya, PhD. Beliau akan menyampaikan tentang sen dan teknologi dalam manuskrip karya peradaban Islam. Jadi yang tadi disampaikan oleh Pak Herul akan nyambung ke Pak Mada, dan Pak Mada akan menjelaskannya dengan sangat dalam dan luas, yang selama ini memang keahlian dari Pak Mada. Namun sebelumnya kita saksikan dulu, CP dari Pak Mada Sanjaya PhD. Mada Sanjaya WS PhD lahir di Cirebon pada tanggal 11 Oktober. Menyelesaikan S1 dan S2 di Fisika IPB Bogor pada tahun 2007 dan 2009. Serta S3 di bidang pemodelan dan komputasi matematika Universiti Malaysia Terengganu pada tahun 2012. Hobi sehari-hari adalah membuat robot, riset, dan menulis. Bidang penelitian adalah robotik, serta kajian sains dan peradaban Islam. Banyak hasil penelitian yang telah dilakukan dan dipublikasikan dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, dan prosiding baik nasional maupun internasional. Mada Sanjaya merupakan founder Bola Bot yang merupakan startup perusahaan rintisan berbasis riset dan edukasi robotika. Selain itu juga merupakan dosen tetap komputasi dan instrumentasi robotika fisika di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Masya Allah luar biasa ya, narasumber kedua kita ini eh uh, sangat dekat dengan robot ternyata ya dan memang selama ini eh uh, kita sering eh uh, Mendapatkan pencerahan tentang robot, namun demikian, sesungguhnya Pak Mada Sanjaya ini karya-karyanya luar biasa, banyak menginspirasi kita semua karena Pak Mada sering menyampaikan tentang sains dan teknologi dalam manuskrip karya peradaban Islam. Ini menjadi inspirasi dan motivasi. Insya Allah, kita uh, sapa dulu, Pak Mada. Assalamualaikum, Pak Mada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Pak kabar, Tuhan. Pak Mada? Hari ini alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, masih di Bandung, Pak Mada. Masih biasanya suka terbang ke sana kemari. <laughs> Baik, Pak Mada, kita semua para hadirin yang hadir di Zoom ini ingin mendapatkan pencerahan seputar sains dan teknologi dalam manuskrip karya peradaban Islam dan insya Allah Pak Mada punya waktu sekitar 30 menit ke depan kami persilahkan ya terima kasih Pak uh, Dokter izin share screen ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrabbilalamin Asadu an la ilaha illallah Wa asadu anna muhammad dan abduhu wa rasul Allahumma salli ala muhammad Wa ala alihi wa ajmain sama ba'd uh, Puji syukur Allah subhanahu wa ta'ala Pada pagi hari ini Kita bisa bersilat rahim Dalam kegiatan WMI Di kampus UIN Sunan Jati Bandung salam salam kita sampaikan pada teladan kita junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih pada pihak kampus pada para pimpinan dekanat jurusan Dr. Aeb selaku moderator dan para pembicara yang luar biasa ada teladan kita Gurunda Syekh ...Asosiat Profesor Khairul Anwar. Kemudian juga ada Pak Fatoni... ...yang sungguh luar biasa. Pada hari ini saya sengaja menyampaikan... ...ketika diminta tema, ya saya mengajukan ini. Sentek dalam manuskrip Peradaban Islam... ...abad 8 sampai 19. Kalau abad 21, tadi kita sudah menyaksikan bersama... ya ...orang yang luar biasa. Ada Pak Khairul Anwar itu... Ilmuwan Muslim di abad 21, Insya Allah salah satunya. Kemudian uh, menyambut uh, apa yang tadi dis sudah disampaikan uh, bahwa peradaban Islam uh, hari ini pun kita terus berjuang ya untuk bisa berkontribusi bagi uh, kemaslahatan dunia uh, menjadi rahmat bagi sekalian alam. Maka kita pun uh, ingin menyampaikan. Nah, tentang ya, ini sejarah, sejarah kita, sejarah Islam, bahwa Islam adalah agama yang membawa ilmu pengetahuan menjadi mata rantai yang tidak bisa terpisahkan dari peradaban-peradaban sebelumnya, yang pada akhirnya menghantarkan pada dunia modern hari ini, dan ini yang menjadi autokritik bagi kita semua, khususnya bagi diri saya sendiri karena saya diamanahkan untuk mengajar di fisika, maka ketika mengajar di fisika itu ada mata kuliah, mata kuliah di fisika yang terkait dengan karya kontribusi para ilmuwan yang kita pelajari, misalnya di mekanika itu hanya sampai ke Newton dan Galileo itu adanya di abad 16, 17 Galileo di abad 16, 17nya Sir Newton. Kemudian diloncat tanpa mempelajari karya kontribusi peradaban Islam. Biasanya di kurikulum kita itu langsung loncat ke Archimedes untuk mekanika fluida. Nah padahal Archimedes itu hidup sekitar 200-an tahun sebelum Masehi. Jadi dari 200 tahun sebelum Masehi sampai abad ke-16 itu dianggap tidak ada peradaban. Dan ini yang mau kita kaji. Bagaimana kontribusi para ilmuwan Islam kita terdahulu dalam bidang sains dan teknologi? Jadi, kajiannya adalah sebenarnya yang kita mengkaji kontribusi yang sebenarnya dari para ilmuwan Islam terdahulu, yang ketika kita belajar dulu di sekolah ataupun di kampus, kita tidak pernah mengenal karya-karya mereka tersebut. Sebenarnya kajian saintek dalam peradaban Islam abad 8 sampai abad 19 itu baru dua tahun setengah, ya. baru dua tahun setengah yang kita pelajari. Tapi dari pengalaman kita dalam dua setengah tahun mempelajari kajian Turots dalam peradaban Islam, ya, sungguh luar biasa. Banyak sekali yang sebelumnya ya, tidak diketahui, kemudian menjadi ya, diketahui bahwa begitu besarnya kontribusi ilmiah ya, para ilmuwan dan para ulama kita di generasi terdahulu ini dalam dua setengah tahun karya turots yang kita teliti dari karya para ulama Islam kemudian kita mulai dari awalnya ya, awalnya ya tentu kita kembali kepada peradaban di mana Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad saw membangun peradaban pertama di tempat yang yang peradabannya rendah ya, termasuk termasuk rendah peradaban di Mekah itu yang tidak dilirik baik oleh Persia maupun Romawi pada saat itu yang akhirnya menjadi menjelma menjadi peradaban yang luar biasa besar di masa beliau dan para sahabat dan para penerusnya. Kemudian uh, untuk kajian saintek dalam peradaban Islam sendiri itu dimulai pada masa dinasti Umayyah, walaupun sebenar, sebenarnya sebelumnya pun ada ya, hanya catatannya yang tidak nah, tidak banyak yang catatan terkait dengan saintek uh, sebelum masa uh, dinasti Umayyah ini. Nah, yang pertama adalah karya dari Pangeran Khalid ibnu Yazid ibnu Muawiyah. Jadi Muawiyah punya Anak Yazid, nah, Yazid ini walaupun dalam sejarah Islam mempunyai catatan hitam uh, uh, perpecahan dalam tubuh umat Islam pada masa itu, nah tapi Yazid ini punya putra yang soleh dan punya karya dalam sainteknya itu pangeran Khalid, walaupun beliau tidak menjadi Khalifah pengganti dari Yazid. Nah, kemudian ini adalah wilayah umat Islam terdahulu dari masa Rasulullah hidup. Kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Rosidun, kemudian dilanjutkan pada masa Umayyah yang wilayahnya luar biasa luas dari Andalusia sampai mendekati perbatasan China. Nah dari peradaban yang sangat luas itu maka Umayyah memperoleh banyak referensi kitab-kitab ya, dari peradaban-peradaban sebelum Islam, ya, baik dari wilayah Mesir, dari Yunani, dari India dan seterusnya. Kemudian ini salah satu karya dari Pangeran Yazid di bidang kimia. Jadi yang paling awal sekali, ilmuwan Islam ini adalah mengkaji bidang kimia. Ini salah satunya adalah karya dari Pangeran Yazid. Pangeran Khalid bin Yazid. Nah, kemudian dilanjutkan pada masa periode berikutnya, yang ini lebih sistematis, yaitu pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, pada masa Abasyah ini mulai dari 750 sampai 900, nanti dari 900 sampai 1258. Kemudian ibu kota Islam yang awalnya di Damaskus dipindahkan ke kota Baghdad, kemudian di kota Baghdad berdirilah sebuah lembaga riset pertama di dunia yang sangat luar biasa, yaitu Bait al Hikmah. Di dalam Bait al Hikmah ada sebuah observatorium, namanya Observatorium Al-Samisia nah di mana para ilmuwan Islam uh, belajar mengkaji ilmu uh, kemudian menghasilkan kontribusi bagi peradaban ini adalah wilayah uh, dinasti Abbasiyah pada tahun 849 Masehi nah, kecuali wilayah Andalusia yang dikuasai oleh Umayyah kedua kemudian ini kegiatan ilustrasinya dalam bait al-hikmah kegiatan dalam bait al-hikmah adalah kegiatan ilmu, ya bagaimana yang ada di lab-lab besar pada hari ini terjadi proses pendidikan, pengajaran, pengabdian pada masyarakat dan seterusnya menulis, mengkaji berbagai disiplin ilmu. Kemudian di bait al hikmah tersebut lahirlah para ilmuwan besar umat Islam yang karyanya abadi hingga hari ini. Apabila tadi Pak Sheikh Hoirul menjelaskan tentang quantum computing dan seterusnya pasti tidak terlepas dari namanya algoritma. Maka algoritma pertama di dunia ini disusun oleh Muhammad Ibn Musa al Khwarizmi. Kemudian ada seorang insinyur juga, engineer pada masa itu, yaitu Banu Musa Ibn Sakir. Ada tiga orang saudara, Ahmad, Muhammad, dan Hasan, kakak beradik, dan menjadi seorang engineer pada dinasti Abbasiyah. Kemudian ini yang sudah kita terjemahkan dari karya Al-Khwarizmi di bidang matematika dan astronomi. Yang ini adalah uh, kitab yang luar biasa, yang hari ini pun masih ada kitabnya, yaitu Kitab Al-Jabar, Wal Mukabbalah, karya Muhammad ibn Musal Khwarizmi, hidup uh, tahun 780, wafat 850. Kemudian uh, motivasi utama bagi para ilmuwan Islam terdahulu di Bait al-Hikmah dan di lembaga uh, riset lainnya dalam peradaban Islam masa lalu itu tidak terlepas dari sebuah kaidah ini, Malayatimu Timur wajib ilabihi fahuwa wajib jadi ketika belajar fisika, belajar kimia, belajar biologi, belajar kedokteran dan seterusnya itu tentunya adalah dikaitkannya dengan uh, suatu kewajiban agama ya. kita tidak bisa sholat uh, sah tanpa mengetahui arah kiblat maka untuk bisa sholat dengan sah, uh, kita harus mengetahui arah kiblat arah kiblat uh, harus ditentukan dengan Trigonometri, maka menemukan trigonometri hukumnya adalah wajib. Itu adalah kaidah utama dari kaum Muslimin pada masa uh, bait al-hikmah terdahulu. Ya. Ini biografi. Kemudian ini manuskrip yang menyimpan karya al khwarizmi Sampai hari ini uh, manuskripnya masih ada ya di Eropa dan di Turki. Kemudian ini adalah yang tadi terkait dengan algoritma. Uh, karyanya hanya tersisa dalam bentuk bahasa Latin, bahasa Arabnya sudah hilang. Ini istilah algoritma sendiri diambil dari nama al khwarizmi Kemudian karya algoritma yang lain, yang karena kita tidak bisa menemukan karya algoritma al khwarizmi dalam bentuk aslinya, kita bisa melihatnya dalam karya Qusyar Ibn Labban. Ini juga sudah kita terjemah. Kemudian ada karya Abdul Hasan Ibn Ibrahim al -Uklidis. Kemudian ini adalah karya al khwarizmi terkait dengan astronomi. Kenapa astronomi begitu penting bagi umat Islam ya, di generasi awal? Karena yang tadi, wilayah umat Islam itu luas sekali. Nah, ketika wilayah umat Islam luas dan ada kewajiban agama di situ terkait dengan ibadah, sholat, dan ter maka sholat itu ada waktunya, ada ditentukan arahnya, ada maka umat Islam mengembangkan ilmu astronomi dan matematika yang dibutuhkan umat Islam pada saat itu untuk beribadah. Maka perkembangan ilmu astronomi begitu pesat pada masa Al-Khwarizmi ini salah satu karya Al-Khwarizmi ikhtisar al-Majisti disimpan di Berlin. Manuskripnya bisa kita akses. Kemudian terkait dengan geografi ini juga karya dari Al-Khwarizmi Surat al-Ard sudah diterjemahkan ini terkait dengan instrumen astronomi yang kita namakan hari ini dengan astrolem. Astrolem itu adalah sebuah alat kalau hari ini kita namakannya sebagai GPS untuk menentukan lokasi koordinat suatu lokasi ya lintang dan bujur sehingga kita bisa menentukan arah kiblat waktu sholat awal bulan baru prediksi tentang gerhana dan lain-lain. Kemudian ini alat yang hari ini pun masih digunakan di pesantren-pesantren tradisional namanya darah rubu mujayib. Rubu mujayib ini pun karya pertamanya adalah dibuat oleh Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi walaupun bentuk aslinya sudah tidak ada ya. Ini bentuk yang dibuat oleh Syekh Muhammad Mansur Al-Betawi dari Betawi. Kemudian fungsi rubun jayab itu pada hari ini sama dengan kalkulator. Pada masa lalu itu tidak ada kalkulator digital, maka orang membuat kalkulator mekanik yang bisa menghitung trigonometri. Jadi sinus, kosinus, tangan, kotangan itu bisa semua dihitung dengan menggunakan rubun jayab yang pertama kali dibuat oleh al khwarizmi juga. Dan ya, yang ini yang menjadi pelajaran penting bagi kita, al khwarizmi ini menguasai berbagai bahasa karena beliau menggali berbagai ilmu dari berbagai peradaban yang berbeda. Tadi aritmatika diambil dari Hindu di India, kemudian ada tentang kalender diambil dari Yahudi, berarti dia bisa bahasa Ibrani, bisa bahasa Hindu, bisa bahasa Yunani. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab ini salah satu manuskrip. Nah, ini yang tadi sudah dijelaskan oleh Syekh Profesor Khairul Anwar bahwa hikmah itu adalah milik kita kaum Muslim maka dimanapun kita mengambilnya keluar untuk mencarinya kita mendapatkannya maka kita berhak untuk mengambil dan uh, memanfaatkan ilmu tersebut jadi bisa diambil dari manapun ini adalah kaidah kemudian ini karya uh, kitab Al Jabarul Al Mukabala yang hari ini masih ada tersimpan dengan baik luar biasa masih ada di Bodleian di Oxford ini karya dari Al-Horizmi kita lewat kemudian ada karya di bidang geometrinya juga masih di dalam kitab yang sama nah, kemudian Eropa ini mengambil ilmu hikmah dari umat Islam yang ketika mereka menaklukkan Al-Andalusia kemudian yang sudah ditahkik ini versi berikutnya adalah ilmuwan besar lainnya yaitu Al-Kindi. Al-Kindi ini menyusun sebuah kitab namanya adalah Risalah fi al Muamma. Ini terkait dengan uh, informatika ya, yaitu kriptografi. Jadi dihidup ya, pada periode yang hampir satu zaman dengan Al-Khwarizmi bekerja pada tempat yang sama uh, Al-Kindi ini generasi setelah Al-Khwarizmi lebih muda usianya. Uh, ini karyanya luar biasa, tapi kalau di Indonesia banyaknya diambil karya-karya yang terkait dengan filsafat, karena beliau adalah filsuf pertama dalam peradaban Islam yang banyak diterjemahkan karya-karya filsafatnya. Tapi Al-Kindi juga mempunyai karya di bidang sains, yaitu karya di bidang optik dan ini karya di bidang kriptografi. Kemudian ada ini Al-Jahis ya, di bidang biologi. Hari ini kitabnya masih ada, tersimpan di Biblioteka Ambrosiana. Kemudian ada Abdul Hamid Ibn Tuk, ini masih satu zaman juga. Kemudian ada Abu Kamil Suci Ibn Aslam, ini murid dari Al-Khwarizmi, hidup pada zaman yang berbeda, tapi beliau ini menerjemahkan, mengembangkan karya-karya Al-Khwarizmi menjadi lebih luas. Hari ini tersimpan di Turki manuskripnya, ini terkait dengan matematik, karena beliau mendapat julukannya adalah Al-Hasib Al-Misri. Di bait al hikmah pun ini ada tiga orang bersaudara yang tadi sudah dijelaskan uh, insinyur ya profesinya di bait al hikmah menyusun kitab di bidang teknik mesin pertama uh, kitabnya hari ini bisa dilihat ini tersimpan di kota di Jerman dan di Vatikana di Vatikan dan kita bisa akses uh, karena sifatnya open access ini yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris kemudian di abad yang hampir sama lagi yaitu sampai tahun 925 ada seorang dokter ini di eh, Abasyah juga Abu Bakar Muhammad ibnu Zakaria ar Roji hari ini ini karya yang sudah diterjemahkan terkait dengan eh, pandemik eh, pandemik cacar pada masa itu kemudian di sebelah eh, barat eh, dunia Islam yaitu Al Andalusia ada seorang ilmuwan di bidang pertanian Ibnu Wasiah ini namanya nama orangnya kemudian menulis kitab yang luar biasa Kitab Al-Filaha Al-Nabatiyah hari ini manuskrip ini tersimpan di Bodleian Bodleian Oxford University kemudian yang kita tidak ragukan lagi karena populer yaitu adalah Abu Nasr Al-Farabi kalau di Indonesia mengenalnya adalah sebagai ahli filsafat tapi selain di bidang filsafat, ketika kami mengkaji karya-karya Al-Farabi, maka Al-Farabi juga mempunyai karya dalam bidang sains, baik matematika maupun fisika ini dalam bentuk matematik, kitab Al-Hiyal, al, al Ini tersimpan di Uppsala University Library. Kemudian ada juga di bidang trigonometri, tersimpan di British Museum di London. Kemudian terkait dengan fisika akustik, ini fisika juga tersimpan di Koprulu Rebuilding di Istanbul. Ini terkait dengan konsep vakum al-farabi ini yang sudah kita terjemahkan tersimpan di Ankara University. Kemudian ilmuwan berikutnya adalah Sabit ibnu Kuro. Sabit ibnu Kuro ini bukan Muslim. Ini yang perlu kita catat ya. Sabit ibnu Kuro ini adalah beragama Sabian. Kemudian tapi keturunan-keturunannya menjadi ilmuwan Islam semua. Sabit ibnu Kuro nanti punya anak namanya adalah Sinan Ibnu Sabit ibnu Kuro seorang Muslim. Kemudian cucunya Ibrahim Ibnu Sinan ibn Sabit ibnu Kuro pun uh, seorang Muslim juga. Jadi keturunan dari Sabit ibnu Kuro ini akhirnya menjadi seorang Muslim. Uh, tapi karya dari Sabit ibnu Kuro ini luar biasa. Beliau bekerja di bait al hikmah dan karyanya sangat besar sekali ya banyak. Ini di bidang fisika yang terkait dengan tatika. Kemudian masa periode berikutnya dari peradaban Abbasiyah adalah tahun 900 sampai 1100. Nah, dinasti Abbasiyah sudah mengalami penurunan. Penurunan dari kekuasaan politik, maka kekuasaan politik dari dinasti Abbasiyah ini dipegang oleh dinasti Buwayhid atau dinasti Buyid yang berkuasa pada saat itu. Nah, pada masa Adud Al-Daulah ini seputarnya membangun sebuah observatorium bab al-tiban di Baghdad dengan ilmuwan-ilmuwan yang bekerja di observatorium tersebut salah satunya adalah Abdurrahman al-sufi yang memetakan bintang bintang di langit kemudian ada Abu al-wafa al-bujani ini yang menyusun trigonometri secara lengkap trigonometri sudah ada pada periode sebelumnya tapi disempurnakan oleh Abu al-wafa al-bujani yang bekerja pada dinasti Buwaihid pada masa itu. Nah ini adalah wilayah dinasti Buwaihid yang meliputi Baghdad. Jadi Baghdad pada saat itu walaupun khalifahnya masih Abbasiyah, tapi kekuasaan politiknya dikuasai oleh dinasti Buwaihid Nah, ini adalah kitab suara al Kawakib al Kabita, ini pemetaan bintang di langit. Kemudian ini motivasi riset pada masa Abu Al-Wafa Al-Bujani, yaitu tentang arah kiblat tentang waktu sholat kita pun membangun sebuah alat di kampus kita untuk otomatisasi arah kiblat. Nah, ini adalah karya trigonometri Abu al-Wafa al-Bujani. Nah, ini kitabnya, ini biografinya, karyanya luar biasa banyak sekali, terutama di bidang matematika khususnya adalah trigonometri. Bahkan Google pun menghargai karya beliau. Ini karyanya di bidang geometri kemudian ada di bidang aritmatika ini yang sudah diterjemahkan oleh para orientalis kemudian ini yang di bidang trigonometri ini tersimpan di Bibliotek Nasional de France di Paris Prancis ada kodenya ini yang sudah kita terjemahkan dalam bahasa ini karyanya luar biasa sangat lengkap sekali di bidang Trigonometri, jadi semua fungsi yang kita kenal hari ini ini sumbernya dari karya dari Abu al-Wafa al-Ujani ini semua tentang rumus-rumus uh, trigonometri ya, kuadrat x tambah kos kuadrat x sama dengan satu dan seterusnya itu adalah diambil dari kitab beliau ini tentang penjumlahan sudut uh, sudut rangkap dan seterusnya. Kemudian terapan dari trigonometri, kenapa umat Islam pada saat itu mempelajari dan mengembangkan trigonometri karena tujuannya adalah nah sesuai dalam kitab tersebut di dalam bab yang lainnya beliau menjelaskan tentang ya ini penentuan jarak antara dua kota dari kota Baghdad ke Mekah kemudian ada tentang penentuan arah kiblat yang menggunakan uh, konsep trigonometri bola ini karyanya luar biasa dan akurasinya ya sama seperti uh, metode modern hari ini Abu Al-Wafa Al-Bujani ini mempunyai seorang murid namanya Abu Mansur Ibnu Irak kemudian punya murid lagi yang kita kenal namanya yaitu Abu Raihan Al-Biruni yang dikenal luas dalam dunia Islam adalah Abu Raihan Al-Biruni. Beliau adalah cucu muridnya dari Abu Al-Wafa Al-Bujani. Kemudian yang hidup satu zaman dengan Abu Raihan Al-Biruni adalah Abu Ali Al-Hasan Ibnu Al-Hasan Ibnu Al-Haitsam yang menemukan konsep optika. Hari ini kita bisa menggunakan fasilitas zoom, menggunakan kamera, yaitu kamera pertama dibuat oleh Ibnu Al-Haitsam. Kemudian hidup satu zaman juga dengan Ibnu Sina, yang fokus konsen di bidang kedokteran. Ini karya dari gurunya Abu Rehan al-Biruni, yaitu Abu Nasr Mansur Ibnu Irak, murid dari Abu Al-Wafa al-Buzani. Nah ini adalah karya Abu Raihan Al Biruni. Sebutannya adalah al-Ustad fil Ulum karena menguasai berbagai uh, uh, bidang ilmu. Ini wilayah beliau hidup yaitu wilayah Ghaznawiyah hari ini adalah meliputi uh, Pakistan, Afghanistan sampai ke Iran ya wilayahnya hari ini. Kemudian ini karyanya dan manuskripnya tersimpan di British Library hari ini kita juga mengenal nama Astrolab GPS bahasa modernnya. Kemudian ini adalah karyanya yang lain di bidang sejarah al baqiyah min Al-Qurun Al-Khaliyah. Ini karya yang dicari oleh Pak Dr. Aib, kontribusi Al-Biruni di antropologi tentang antropologi India. Yeah, yeah. Jadi nyusun juga karya di bidang antropologi. Ada juga karya di bidang geodesi yang sudah kita terjemahkan, yaitu menghitung jari-jari bumi. Jari-jari bumi berarti buminya berbentuk bola. Nah ini perbandingan antara karya Albiruni dengan perhitungan modern, jarak antara dua kota, pengukuran Albiruni tentang arah kiblat, dan pengukuran jarak keliling bumi. Karyanya sudah kita bandingkan dengan perhitungan modern dan luar biasa akuratnya, luar biasa sekali. Kemudian ada karya lain di bidang fisika, yaitu adalah Pignometer al-Biruni. Ini dalam salah satu makalah karya dari al-Biruni, namanya makalah Fi al-Nisab al-Yatibain al filizat wal-Jawahir fi hajjan wal-Hajjan. Ini tersimpan di Beirut, Lebanon hari ini. Kalau hari ini kita menyebutnya densimeter, alat pengukur massa jenis suatu zat. Ini tersimpan hari ini. Ini yang sudah kita rekonstruksi dalam bentuk digital. Kemudian di hidup yang satu zaman adalah karya Ibnu Sina yang tentu kita sudah hafal namanya, Kitab Kanun fi al Hari ini tersimpan di WDL itu World Digital Library di Amerika ini manuskripnya kitab kanun. Kemudian di bidang fisika yang mempelopori adalah Ibnu Sahal ini 940 sampai 1000 hidupnya ini tentang pembiasan pada lensa. yang mendasari kemudian di generasi berikutnya ya adalah Al-Hasan Ibnu Al-Haytham melanjutkan penelitiannya di Kairo di Mesir untuk mengembangkan bidang optika dan menemukan kamera yang kita gunakan hari ini. Ini adalah kamera yang kita rekonstruksi. Kitab utamanya adalah Kitab Al-Manadir yang hari ini tersimpan dalam bentuk bahasa Latin yang ditulis tahun 1572 sebelum Isaac Newton menyusun abad 16 tentang optika yang sudah dalam bahasa Latinnya. Kemudian ini manuskrip yang ada di uh, Sulaimania di Turki. Ini kita tentang optika uh, pembiasan cahaya uh, pada dua medium yang berbeda. Kemudian ada pada lensa. Kemudian ini adalah sifat bayangan cahaya. Ini refleksi, refleksi, dispersi pelangi, refleksi. Nah yang ini yang kemudian di dunia modern menjadi uh, dasar tentang uh, ilmu fotonik. Ya kalau diajarkan di fisika mengajarkan tentang materi optik biasanya saya langsung menyebutkan karya dari Ibnu Al-Haytham ini yang sudah kita terjemahkan Ibnu Al-Haytham pun tidak lupa eh, membuat sebuah kitab yang terkait dengan kebutuhan ibadah yaitu menentukan arah kiblat ini salah satunya dengan metode matematika yang ini yang sudah kita rekonstruksi ulang dan arah kiblat yang ditentukan oleh Ibnu Al-Haytham 100% sama dengan perhitungan modern hari ini luar biasa. Kemudian ini adalah karya matematika dari al karaji pada generasi berikutnya. Kemudian di Al-Andalusia ada seorang dokter namanya adalah Abdul Kasim Al-Jahrawi. Ini hidupnya 936, wafat 1013. Hidupnya di Cordova, ini Al-Andalusia. Kitabnya adalah kitab Al-Tasrih yang hari ini di kedokteran Alat-alat uh, ini masih digunakan ya berbagai alat untuk kedokteran bedah ini semuanya diambil referensi utamanya dari kitab al-tasrihnya uh, Abul Qasim al-Jahrawi. Kemudian di Al-Andalusia juga ada seorang ahli mekanik namanya Ibnu Khalaf al-Muradi ini menyusun uh, berbagai alat-alat mekanik termasuk juga robot di dalamnya. Kemudian di Al-Andalusia juga ada al-Idrisi eh, yang menyusun uh, peta dunia ya peta dunia ini peta yang sudah direkonstruksi menjadi uh, bentuk bola disimpan di Turki hari ini ini manuskripnya yang tersimpan di Oxford di Bodleian kemudian ini yang tersimpan di Perancis kemudian di bidang uh, pertanian di Al Andalusia juga ada seorang ilmuwan besar yaitu Ibn Al Awam uh, hidup di Seville menulis kitab Al Filaha uh, tapi sayang ya, dalam bahasa Arabnya hilang ya hanya ada dalam bahasa Latin saja. Kemudian ada observatorium eh, Isfahan Seljuk. Jadi ketika dinasti eh, pada masa Abu Rayhan hidup yaitu Ghaznawiyah eh, dikalahkan oleh Seljuk, maka yang berkuasa pada saat itu adalah Seljuk Agung yang sultan yang terkenalnya adalah eh, Sultan Alp Arslan menaklukkan eh, wilayah eh, bekas Bizantium Maaf Kemudian, Pak, pada 5 Seljuk menit lagi Pak, ada Mada, ya? Ya, terima kasih. Ya. Uh, ada beberapa ilmuwan besar yang kita kenal namanya. Ada Omar Hayam yang terkenalnya bukan karena sainsnya, tapi karena syairnya yaitu Rubayat. Kemudian ada Al isfiza Omar Hayam ini adalah direktur observatorium di Isfahan di dinasti Seljuk yang menguasai hampir wilayah-wilayah Islam yang dikuasai oleh Abbasiyah. Dinasti Seljuk, ini karya dari Omar Khayyam. Manuskripnya tersimpan di British Library dan di Amerika. Kemudian ini karya Omar Khayyam juga dan Alis Fizari di bidang mekanik. Kemudian ada juga murid dari Omar Khayyam yaitu Abdurrahman Al-Kazini ini menyusun kitab di bidang matematika di bidang matematika dan di bidang fisika, khususnya adalah mekanika dan fluida. Ini yang sudah kita pelajari ya. Ini karya dari Omar Hayyam al Isfizari dan Abdurrahman Al-Kazini pada masa dinasti Seljuk. Kemudian ada Al-Samawal, ini binomial Newton. Ada Al-Yasamin, kemudian ada dinasti Ayubiah. Dinasti Abu Ayubiah ini ada Ridwan Al-Saati membuat mekanik, hari ini tersimpan manuskripnya di Turki kemudian ada Al-Jajari, ini pun dinastinya adalah at tukit di bawah dinasti Ayubiah ini yang membangun robot uh, pada peradaban Islam, hari ini manuskripnya sangat banyak, tersimpan ada 19 uh, museum yang menyimpan manuskrip dari Al-Jajari di bidang robotik, jadi manuskrip yang paling banyak yaitu di bidang robotika karya dari al-jazari hidup pada masa dinasti ayubiyah kemudian peradaban berikutnya adalah uh, dinasti usmaniyah atau ottoman yaitu generasi pengganti dari seljuk ya ini masih karya al-jazari luar biasa karya-karyanya di bidang mekanik hanya satu kitabnya yaitu kitab al-hiyal tapi karya satunya itu itu menjadi inspirasi bagi peradaban umat dunia pada hari ini, ini karya dari Al-Jazari dari robotik dari mesin-mesin sampai ke kriptografi ini pun dibuat oleh Al-Jazari. Kemudian di abad yang sama ada Ibnu Baktisu, itu di bidang biologi, kemudian ada Observatorium Maragheh setelah peradaban Baghdad dihancurkan oleh Hulagu maka peradaban Islam ini pindah kitab-kitab di bait al hikmah ini dipindahkan ke observatorium Marage. Salah satunya adalah ilmuwan yang terkenalnya adalah Nasiruddin Tusi. Yang ini karya di sebelah kiri adalah karya Nicholas Copernicus, yang sebelah kanan adalah karya dari Nasiruddin Tusi yang hampir sama ya, ya tentang heliosentris. Kemudian ada Hasan al ini membangun torpedo dinasti Mamluk kemudian ada dinasti Timurid yang terkenal dengan sultannya adalah Timur Leng yang suka berperang tapi cucunya itu suka ilmu namanya adalah Ulugbek Ulugbek ini adalah generasi ketiga dari Timurid dinasti mendirikan observatorium di Samarkand. Ini adalah Fahri Setan yang terbesar. Kemudian yang paling penting adalah observat ini menghasilkan tabel astronomi yang digunakan di seluruh dunia termasuk di Indonesia, di Nusantara yang diadopsi oleh ini Syekh Muhammad Mansur dengan kitab Sulamun Nairoin. Kemudian di bidang kedokteran dan biologi ini ada di bidang fisiologis Kemudian ada al marakusi di bidang matematik. Kemudian ini Osman, yang dimulai dari Osman 1 sampai tahun 1924 yang Terakhir ada kekhalifahan Osman ya. Yang ilmuwan terkenalnya adalah Takyuddin Ibnu Ma'ruf Asami Asadi. Dia adalah pimpinan dari Observatorium Istanbul. Ini karya dari beliau, kitab al-alat untuk mengamati astronomi ya. Kemudian karya beliau juga adalah uh, tentang kalender, tentang sistem irigasi, ada tentang steam engine, ada jam, jadi mufti yang fakih dalam agama, tapi beliau juga ahli mekanik, beliau juga ahli matematik, ahli astronomi, ahli kedokteran. Uh, ini adalah takyudin Ibnu Ma'ruf karyanya hari ini tersimpan di Prancis karyanya. Kemudian ada Demi Marsinan di bidang arsitektur yang membangun berbagai bangunan di Osmania. Ada Piri Reis, ini yang membuat peta dunia, seluruh dunia. Ya. Ini lengkap sekali karyanya. Kemudian ada Khotib Celebi, ini juga termasuk yang menyusun peta Indonesia terlengkap pertama di dunia sebelum Belanda datang. Kemudian ini Peradaban di Nusantara dimulai dari Aceh, kemudian di Jawa dengan para walinya yang kita bisa uh, saksikan karya-karyanya hingga hari ini masih ada beberapa. Kemudian lahirlah huruf pegon Nusantara Arab tapi bahasa Jawi, bahasa Jawi, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Melayu. Kemudian ini yang ditulis oleh para ulama Nusantara. Ini karya pertamanya adalah yang ditulis oleh Uh, sheikh Nuruddin Araniri yang sekarang jadi nama UIN di Aceh ini adalah uh, seorang sheikh Islam, sheikhul Islam di Aceh pada masanya yang menyusun ku, uh, kitab Bustan Salatin, uh, salah satu kitabnya ini berisi tentang kedokteran, kedokteran jadi selain membahas tentang agama juga membahas tentang kedokteran, kemudian di uh, ini adalah di di Betawi, ada Haji Zainal Abidin. Ini bidang kedokteran, ada 500 halaman. Ada Raja Daud Tabib, ini di Riau Lingga yang sudah kita terjemahkan dalam bahasa Jawi ya, atau Melayu, Arab. Kemudian ada Raja Haji Ahmad Tabib. Dan yang luar biasa adalah Syekh Muhammad Arshad Al-Banjari, empat serangkai bersama dengan Syekh Abdul Somad Al-Falimbangi. Kemudian ada... Syi Abdurrahman al-Misri al-Batawi, ini adalah penyebar Islam di Nusantara, Indonesia. Juga mempunyai karya di bidang sains dan teknologi, ini karyanya di bidang arah kiblat Kemudian ada yang luar biasa adalah Usman bin Yahya Mufti Betawi ini karyanya terkait dengan ilmu falak, asami. Kemudian guru dari para ulama Nusantara, gurunya pendiri NU, Muhammadiyah, PUI kemudian ada Perti di Sumatera. Ini adalah Syekh Ahmad Khotib Al Min Kabawi Anum Al Minang Kabawi. Kemudian Syekh Ahmad Khotib ini adalah seorang imam sekaligus khotib di Masjidil Haram pada Mazhab as Selain fakih dalam agama, beliau juga menyusun banyak kitab terkait sains dan teknologi, khususnya matematika dan astronomi. Ini kitab-kitab beliau. Kita baru satu yang kita sudah transliterasi, yaitu kitab alam Al-Husafi Ilm Al-Hisab. Kemudian ada kitab terkait dengan astronomi juga. Murid-murid uh, beliau itu yang nanti di kemudian hari memerdekakan Indonesia. Kemudian ada Sheikh Raden Muhtar, ini dari Bogor, ini muncul di bidang uh, astronomi juga. Ada Syekh Tahir Jalaluddin al Kabawi sepupu dari Sheikh Ahmad Khotib. Ini hidupnya kemudian di Malaysia ya di Singapura dan Malaysia dan keahliannya adalah di bidang astronomi seorang pergerakan karena termasuk kode sejarah itu kaum muda kemudian ada Syekh Muhammad Mansur Al Betawi menyusun kitab yang luar biasa namanya Sulam An-Nayiroin dipakai di seluruh Indonesia yang terkait dengan ilmu falak untuk memprediksi terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Kemudian kita memperjemahkan beberapa kitab yang lain dari Syekh Mansur al Betawi ini yang sudah kita rekonstruksi. Kemudian ada Rubu al Mujayyab. Kemudian ini adalah kakak dari Guru Mansur yaitu Syekh Mahbub dari Betawi juga. Nah, ini hidupnya di Jakarta, tapi beliau menyusun sebuah kalender. Tapi di situ di kiri kanannya, walaupun Nusantara waktu itu dikolonialisasi oleh Belanda beliau tetap menggunakan benderanya adalah Usmania. Kemudian ada Raden Haji Muhammad Nuh dari Cianjur, Muhammad eh, Dahlan Ahmad Dahlan Permas dari Semarang, kemudian ada Muhammad Fakih Abdul Jalal Mas Kumambang ini dari Jawa, dan Kiai Ma'sum Ma Ali, ada Muhammad Jamil Zambek, Raj, eh, Haji Abdul Karim Amurullah, ayah dari Hamka, eh, itu juga menyusun banyak kitab terkait dengan sains khususnya adalah astronomi ya demikian uh, yang bisa di sharing karena waktunya terbatas jadi mohon maaf apabila terburu buru dikembalikan kepada dokter aid terima kasih masya allah luar biasa pak mada ini ya sangat banyak sekali bahannya tapi karena waktunya terbatas sehingga cepat dan insya allah paparan yang luar biasa mencerahkan pamada ini membawa kita piknik ke masa lalu ketika uh, umat Islam uh, mencapai puncak kejayaannya uh, dengan karya-karya yang luar biasa dengan fasilitas yang luar biasa kita baru saja dibawa piknik oleh Pak Mada ya dan dengan piknik ini kita eh, tercerahkan begitu besar kontribusi umat Islam terhadap eh, peradaban dunia sehingga ada pertanyaan dari saya apa jadinya dunia ini tanpa cendekiawan muslim jadi hari ini tidak lepas dari kontribusi cendekiawan muslim karena itu eh, kita wajib untuk melanjutkan perjuangan-perjuangan eh, itu dan pamada salah satunya yang bisa ditauladani dalam perjuangan itu, ya dengan karya-karya luar biasanya. Pak Mada, boleh saya informasi sedikit berapa buku yang sudah diterjemahkan dan direkonstruksi dari karya-karya uh, peradaban uh, umat Islam tersebut dari manuskrip yang uh, ditemukan oleh Pak Kalau oh, periode klasik itu baru. 27 ya. Kalau oh, Nusantara dari abad uh, Masya Allah. Dan saya juga baru tahu Pak Mada ternyata banyak juga cendikawan muslim asal Indonesia ya. Banyak. Baik ini karya yang luar biasa. Karena itu eh uh, Pak Mada adalah salah satu dosen terbaik yang dimiliki oleh Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan kita jaga dan kita lestarikan ya Pak Mada ini. Baik, kita langsung ke narasumber uh, berikutnya. Nah, ini bagaimana implementasi ilmu-ilmu uh, yang berbasis keislaman pada tataran kehidupan sehari-hari. Kita akan mendapatkan pencerahan dari Bapak Patoni SP. Beliau adalah pwandar Sekolah Tani Indonesia. Sebelum beliau memaparkan uh, materinya, kita simak uh, profil beliau. Fatoni Saputra adalah sosok anak muda yang peduli dan aktif dalam bidang pertanian. Terbukti dari sepak terjangnya yang mendirikan berbagai perusahaan di bidang pertanian, di antaranya pada tahun 2015 menjadi founder dari Sinar Harapan Tani Farm. Tahun 2019, founder dan komisaris utama PT Madani Agri Lestari, dan tahun 2020 mendirikan Sekolah Tani Indonesia. Selain itu, beliau juga merupakan konsultan di bidang agronomi dan mempunyai sertifikat keahlian di bidang pertanian. Selain aktif dalam kegiatan pertanian, pria kelahiran Malang 1994 ini juga merupakan manajer program Agri Quran dengan jargon Makmurkan kehidupan melalui pertanian dengan inspirasi Al-Quran. Masya Allah, ini luar biasa ya, Pak Pak Tony. Sepertinya uh, kita panggil akrabnya ya, Kang Tony ya, Kang panggilan akrabnya sah Kang. Kita sapa assalamualaikum, Pak Tony. Suaranya masih belum dibuka mic-nya, Pak. Mohon maaf, Pak, kalau ke sini belum kedengaran suaranya, Pak. Mohon maaf, mungkin ada Gangguan di jaringan Pak Patoni ini sosok muda yang luar biasa, ya. Sepertinya sudah bisa gabung kembali, Pak Patoni. Suaranya belum. Kedengaran, Pak. Ya, bagaimana Pak? Kalau suara dari kami kedengaran Pak? Atau mungkin uh, tanpa tanpa video mungkin Pak? Coba Pak? Ya, silakan Pak coba dicek suaranya, Pak. Masih belum keluar suaranya, Pak. Ya, sambil menunggu, mungkin ada uh, gangguan di pesawatnya Pak, Pak Tony. Kang Tony ini petani muda yang usianya uh, masih cukup muda juga, ya, kelahiran tahun 94. Saya 94 itu sudah mau lulus S1, uh, Pak Kang Tony ini. Baru lahir, berarti baru 27 tahun ya. Dan sekarang sudah punya perusahaan di bidang pertanian, dan yang luar biasa itu inspirasi dari Al-Qurannya eh, sangat kental. Dan gerakan-gerakannya untuk dakwahnya luar biasa dan ini mudah-mudahan menjadi inspirasi para mahasiswa kita terutama nih di jurusan agroteknologi uh, yang memang dari sisi disiplin ilmu di sana ya bagaimana Pak Tony sudah bisa keluar suaranya? iya Pak, Alhamdulillah. sudah masuk Pak. baik, uh, Pak Tony, Manga di silahkan untuk langsung saja ada waktu kurang lebih 30 menit ke depan ya terima kasih ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat ya. ada double ya suaranya ya sebentar pak saya, saya mati ya. Ya, silakan Pak. Ya, halo. halo. Halo, halo, halo. Ya, ada bagus Pak, tapi gemaknya ada echo gitu ya. Um, ini mungkin aktif dua-duanya pak iya <laughs> tadi normal-normal aja sih pak <laughs> nah ini oke pak silakan pak uh, suaranya jadi nggak keluar lagi pak Ya, halo. Ya, silakan Pak. Masih mengembang apa ya, Pak? Bagus, bagus Pak. Ya. Ya, ya. agak ya, mengembang ini. eh uh, sebentar, sebentar, Pak, saya minta, saya minta waktu lima menit. Saya, saya pindah, pindah ke HP, ke HP aja HP. ya. Iya, Pak. Silakan, Pak. Uh, sambil menunggu Kang Tony, kita uh, sampaikan beberapa informasi bagi yang uh, mau bertanya. Dipersilahkan untuk nulis di chat, atau nanti bisa langsung. Insya Allah, bagi para penanya yang beruntung ada door prize dari panitia beberapa door prize sangat berharga ada yang dari Pak Khairul uh, dari Pak Mada juga karya-karyanya insya Allah akan bisa dimiliki oleh para penanya insya Allah nanti panitia akan mengumumkan di akhir Uh, acara atau setelah tanya jawab, kemudian untuk sertifikat kepada para peserta, silahkan untuk mengisi di pendaftaran dengan email yang jelas. Kegiatan untuk kajian-kajian mengenai wahyu mandu ilmu ini. Insya Allah, akan kita selenggarakan dengan rutin dan akan digarap di bawah unit Wahyu memandu ilmu. Dan untuk kajian-kajian ini, sebetulnya sudah ada sebelumnya, dan kita akan mapankan di program ke depan. Agar para dosen, wabil khusus, para mahasiswa yang baru, terutama e, mengenai wahyu memandu ilmu ini, sudah paham sehingga kehadirannya di Fakultas Saintek bisa e, memberikan kontribusi terhadap kemajuan dari e, sains dan teknologi sesuai dengan visi universitas, visi Fakultas, dan visi jurusan. Alhamdulillah, kami informasikan juga, selain kegiatan yang dilaksanakan oleh dosen, oleh jurusan, maupun dekanat, para mahasiswa di organisasi kemahasiswaan, juga eh, kita mewajibkan agar kajian-kajian wahyu memandu ilmu menjadi program yang harus dilaksanakan pada eh, kepengurusannya. Alhamdulillah semua organisasi kemahasiswaan baik itu himpunan mahasiswa jurusan maupun di Dewan Eksekutif Mahasiswa dan Senat Mahasiswa serta di organisasi badan semi otonom mahasiswa melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut dan insya Allah masa kita akan terbiasa dengan kajian-kajian ini. Baik, Ibu-ibu, dan bapak ada juga beberapa uh, informasi bagi yang uh, mau menyampaikan uh, pertanyaan uh, kepada dua penanya sebelumnya. Juga boleh, ya, sambil menunggu dan nanti. Dua narasumber sebelumnya bisa langsung jawab ketika di masa eh, diskusi Ya sudah silakan Dari siapa dan dari mana silakan Oh Bapak Tony mohon maaf Pak Suaranya dikirain langsung tiba-tiba ada yang bertanya. Uh, belum, pak. Uh, belum muncul. belum pak bentar lagi mungkin pak masih loading oh, ya yeah. Baik, Ibu-Ibu dan bapak ini ada pertanyaan untuk Pak Khairul. Mungkin Pak Khairul, uh, kalau sempat nanti dijawab langsung, kalau enggak maksudnya keburu Pak Tony masuk, uh, bisa dijawab langsung. Ini ada yang masuk pertanyaan untuk Pak Khairul. Bismillah, mohon izin bertanya. Assalamualaikum, saya Shopee dari Agrotek UIN Sunan Gunung Jati. Bagaimana cara ibunda Pak Prop menyiapkan putra-putrinya untuk jadi orang hebat yang paham ilmu dan agama, sehingga profesor bisa hebat seperti sekarang ini? Terima kasih, kata satu itu, Prof. Mau dijawab langsung dulu, Prof. Oh, mau dicicil, Prof? Dijawabnya. <laughs> sambil menunggu, ya. Satu aja dulu gitu, Prof. Sambil menunggu ya, Pak Tony, ya, Prof. Mana, ya. Prof? Hahaha. Uh. <laughs>

嗯嗯。嗯嗯。 Satu bulan, ya. 嗯，<laughs> <laughs> <tuk> <tuk> Luar biasa. Masya Allah Luar biasa ya uh, Keikhlasan dari orang tua dalam mendidik anak Luar biasa Terima kasih Prof Ada lagi Prof Assalamualaikum Saya M. Syauki Arrobani Dari jurusan teknik elektro UIN Sunan Gunung Jati Bandung Izin bertanya Dari paparan materi yang telah disampaikan Teknologi akan terus berkembang Dari tahun 2000 sudah muncul jaringan 1G ya. Sampai pada tahun 2030 nanti akan ada 5G atau bahkan sampai ke depannya akan ada terus perkembangan. Nah, pertanyaannya, akankah ada puncak dari telecommunication generation? Begitu? Iya, Pak. Iya. Ya, baik eh, saya jawab langsung. Jadi, eh, ini sambil sharing yang tadi ya. Jadi eh, terima kasih Mas Sauki ini pertanyaan bagus sekali dan banyak yang menanyakan ke saya juga demikian. Mungkin mereka juga penasaran sampai kapan ini <laughs> Apa, <laughs> generasi ganti-ganti gitu. Jadi pertama yang kita harus pahami generasi berubah setiap 10 tahun ya. Ini saya ambil dari Six g Summit, eh, cuman ini mulainya bukan 2000 ya, mulainya tahun 80. 1G itu tahun 80, 2G tahun 90, 3G tahun 2000. 4G tahun 2010, 5G tahun 2020, 6G 2030. Nah ini uh, akan berkembang terus seperti ini dan hampir setiap 10 tahun. Kenapa? Karena manusia makin cerdas, ya masa Manusia makin cerdas, makin makin pintar lah bisa membuat uh, device. Tetapi, ya uh, teknologi akan memiliki, terutama telekomunikasi ya akan memiliki keterbatasan. Ada-ada uh, dua ya yang pertama adalah waktu itu tetap jadi satu detik di zaman sekarang dengan satu detik di zaman nanti itu sama ya tetapi kalau manusia ingin kecepatan tinggi berarti isi satu detik itu diisi jutaan bit atau miliaran bit nah problemnya adalah di hardware hardware itu memiliki keterbatasan tidak bisa mensampling dengan waktu yang sangat cepat sampai saat ini ya tapi walau alam nanti kalau ada Nah, dugaan saya kita akan terbentur pada masalah itu, jadi waktu ini tetap tidak bisa kita extend dan hardware punya keterbatasan mensampling itu yang pertama. Yang kedua adalah sinkronisasi. Jadi problem dari telekomunikasi itu adalah ketidaktahuan manusia mana bit pertama mana bit terakhir. Nah kalau kita salah saja mengambil satu bit itu kebelakangnya salah semua. Nah sekarang yang kita bisa lakukan itu pakai cross correlation sama kristal untuk osilator ya. Nah, atau pakai turbo ya. Sekarang pakai turbo untuk menentukan mana bit pertama. Nah, kalau bitnya itu sangat berdempetan ya, karena kita mau sangat tinggi ya, sangat berdempetan itu bisa jadi nanti kita juga akan sulit menentukan mana bit pertama, mana bit terakhir. Karena kalau itu salah, belakangnya salah semua. Nah, itu dua kemungkinan yang akan membatasi teknologi ini di masa depan, ya. Uh... Makanya tadi saya tuliskan bahwa mungkin nanti ujungnya ya kita tidak akan bisa mencapai kecepatan seperti otak manusia yang 200-20.000 eh, terabit per second tadi ya. Sekarang kan siksi baru satu tera nanti ya, baru sekitar satu tera. Mungkin kalau udah di atas itu udah mulai sulit. Nah, dugaan saya itu nggak akan mencapai 20.000 terabit per second yang merupakan kecepatan otak manusia. Nah, mungkin. 7G mungkin masih bisa ya, 7G 8G mungkin masih bisa, mungkin 9G mungkin sudah mungkin sulit mungkin. Tapi walaupun namanya ini teknologi masa depan dan uh, kita manusia akan berkembang terus ya, tetapi pesan saya adalah kita jangan sampai tertinggal, kita harus merupakan bagian dari pengembang tersebut ya. Mudah-mudahan itu menjawab pertanyaan Mas Aoki. Demikian Pak Aib. Masya Allah Pak Herul ya. Luar biasa nih. Pertanyaannya sangat bagus dari uh, mahasiswa teknik elektro ya tadi dari Shauki Arubani dan saya juga tercerahkan dengan jawaban Pak Herul. Terima kasih Pak Herul. Uh, nampaknya sudah bisa bergabung Pak Pak Toni Saputra uh, bisa oleh tim IT di tampilkan materinya, nah, oke pak Pak Toni silakan untuk bergabung, iya pak izin Ay, bergabung, pak Aep ya, ya silakan pak, mohon maaf ini tadi sebenarnya sudah lumayan bagus sinyal hari ini, jadi tiba-tiba waktu saya untuk bersharing uh, ternyata ada satu halangan ya karena cuaca di tempat saya ternyata mendung dan uh, menuju gerimis. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Yang saya banggakan kepada uh, para pemateri ya Bapak Profesor uh, Khairul Anwar dan tadi Bapak Madaji Sanjaya ya. Uh, luar biasa banget Terkaitan teknologi dan sejarah tentang Islam sangat luar biasa sekali menambah semangat saya pada hari ini untuk bisa sharing berkaitan sekolah tani. Jadi, terima kasih juga, Pak Aep, sudah menjelaskan tentang uh, sekilas ya uh, dari perjalanan saya ataupun yang sudah saya perbuat pada saat ini, ya Pak. Saya kebetulan memang e, fokus di bidang pertanian, khususnya di pertanian e, kalau orang biasanya bilang pertanian organik ya. Tapi kalau saya sampaikan pertanian secara alami ya. Jadi kalau dalam agama Islam saya selalu menyebutkan tidak organik tapi adalah pertanian alami. Karena berhubungan dengan alam ini sangat luar biasa dampaknya khususnya dalam dunia pertanian. Karena harapannya tidak hanya pada makhluknya saja tapi pada dampak masyarakatnya ya. Maka dari itu dengan uh, visi misi yang ada di sana saya membuat nama Sekolah Tani Indonesia. Harapannya sekolah tani ini bisa membangun sebuah STM yang kuat dalam hati membangun pertanian Indonesia lebih baik dan lebih khususnya lebih adil ya kepada petani-petani kita seperti itu. Oke, bisa di sel selanjutnya slide selanjutnya. Sekolah Tani Indonesia ini sebenarnya sudah berdiri tahun 2017, eh, jadi, tapi Sekolah Tani Indonesia ini saat ini baru mulai fokus menjadi sebuah lembaga saat ini di tahun 2019, ya. Karena di tahun 2017 kita fokus bagaimana membuat agar permasalahan apa sih yang menjadi permasalahan di Pertanian Indonesia ini, khususnya memang membuat bagaimana kelompok-kelompok anak muda. Untuk bersama-sama membangun pertanian Indonesia, khususnya dalam pertanian yang lebih eh, alami ya, khususnya seperti itu. Terus Kualitas Indonesia sendiri adalah sebuah gerakan yang berikhtiar mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di pedesaan dengan memberdayakan masyarakat pertanian dan peternakan. Dengan memberdayakan ini, kita mempertemukan adalah pemilik modal atau yang disebut kapital. Yang kedua kita menemukan adalah peternak atau uh, petani Yang disebut skill dan menemukan pasar dan market Harapan dengan sekolah tani Indonesia ini Terbentuklah sebuah networking Antara tiga segmentasi tadi Untuk bisa saling melengkapi Dalam membangun ekosistem pertanian yang lebih kuat Karena selama ini Di Indonesia ini adalah Tiga ekosistem ini tidak selalu uh, Berhubungan Bahkan saling bermusuhan ya Ya petani punya basicnya sendiri, sedangkan marketnya juga uh, tidak pernah uh, adil ya pada petani. Jadi saat ini petani masih sangat merasa dirugikan. Jadi mengapa anak-anak muda, mengapa petani Indonesia khususnya tidak uh, tidak ada namanya kemajuan atau berkembang untuk pada saat ini seperti itu. Oke, Bu, mungkin slide selanjutnya sedangkan pada visi misi sekolah tani ini dibentuk adalah meningkatkan keterampilan masyarakat desa terutama di bidang pertanian agar terciptakan petani yang mandiri. Kalau saat ini petani sudah mandiri banget tapi belum belum bisa dikatakan bahwa petani saat ini adalah uh, dalam kehidupannya sejahtera serta yang selalu kita wujud selalu kita uh, bangkitkan adalah semangat gotong royong dalam kehidupan masyarakat. Karena pada prinsipnya kalau kita Uh, prinsipnya dalam agama Islam, ya, kalau kita uh, bersama-sama, bergotong royong, apalagi berjamaah, ya, insya Allah kita akan menjadi sebuah kekuatan yang sangat lebih besar. Lah. Tapi, kenyataannya, pada saat ini, uh, pertanian, khususnya para petani di Indonesia, baik yang sudah maju ataupun yang sudah uh, lebih keren, lah ibaratnya itu masih fokus pada dirinya, masing-masing tidak mau berfokus uh, membantu masyarakat sekitarnya. Yang kedua, misinya adalah membuat program pelatihan pertanian organik atau pertanian alami di masyarakat pedesaan pelosok. Harapannya tidak hanya masyarakat yang berilmu, masyarakat yang mendapatkan pendidikan layak yang hanya mendapatkan sebuah pelatihan. Terus yang kedua adalah mereplikasi program sekolah tani ini secara nasional yang ketiga adalah menciptakan jaringan pemasaran dan ke keempat adalah menciptakan SDM yang profesional dan unggul. Ini adalah visi misi dari Sekolah Indonesia yang ini dibentuk. Selanjutnya Ya. Adapun ekosistem Sekolah Tani Indonesia ada beberapa perusahaan, salah satunya adalah perusahaan Filatan Indonesia, ada perusahaan Madani Agri Lestari, ada pun juga eh, Agi Quran, dan ada Tani Muda. Dan banyak sekali eh, ekosistem yang sudah eh, kita buat di Sekolah Tani Indonesia ini, ini hanya beberapa yang kita tampilkan. Salah satunya memang di Agi Quran sendiri, kita memang fokus bagaimana mengimplementasikan ilmu-ilmu yang sudah diajarkan oleh eh, dia al Quran, kita implementasikan dalam pertanian. Agar dalam pertanian itu lebih berkah, dan lebih banyak manfaat kepada para petani kita. Slide selanjutnya. Nah, pada pada tahun 2020 Indonesia eh nyaris dinyatakan hilang sebagai julukan negara agraris. Jadi, petani di Indonesia saat ini tersisa sekitar 33,4 juta orang saat ini petaninya. Sedangkan untuk petani mudanya sekitar 2,9 juta atau 2,7 juta ya. Jadi, sangat dikit banget ini anak-anak uh, muda yang memang ber, berkecimpung atau berjujurnya langsung di dunia pertanian. Nah, ini sebenarnya menjadi PR kenapa anak muda ini tidak mau uh, meneruskan, apalagi yang dalam hati sudah menjadi seorang sarjana pertanian, tidak mau meneruskan basicnya untuk membantu para petani kita, apalagi bergelut di dunia usaha pertanian. Ini masih jadi PR dan tanda tanya, kenapa? Karena yang selama ini... Uh, melihat bahwa menjadi seorang petani itu identik dengan uh, ya berpanas-panasan ya terus identik dengan petani itu ya kumuh terus yang selalu yang menempel di pikiran kita adalah petani itu adalah pekerjaan yang mungkin sangat apa ya tidak elegan lah kalau pakai pakai jas kantor atau pakai pakai kemeja ini kan lebih lebih bagus ya. Terus yang menganggap para petani kita adalah pekerjaan rendahan. Jadi selama ini kita dicoba roba dengan adanya sekolah tani ini roba mindset bagaimana anak-anak petani ya khususnya anak dari seorang petani itu bukan lagi mendengarkan nasihatnya seorang ayahnya atau orang tuanya biasanya kalau kita sebagai apa namanya seorang petani bahwa kalau kita punya anak selalu menasihati e, kalau bisa jangan jadi seorang e, jadi jadi seperti bapak Bapak kamu seperti itu karena bapak kamu belum selamanya menjadi menjadi orang yang lebih sukses ataupun jadi petani yang sukses ini sebenarnya hal yang salah karena kalau kita mengajarkan dan memberitahu anak-anak kita untuk tidak menjadi seorang petani maka tidak ada terjadi regenerasi seorang uh, peta, petani ya atau Sdm petani di Indonesia dan ini menjadi sebuah krisis ya di negara-negara maju saat ini negara-negara uh, maju yang sudah punya teknologi tapi nggak punya Sdm Sedangkan di Indonesia ini SDM-nya melimpah, tapi eh, sda nya tidak dimanfaatkan secara baik. Seperti itu mungkin selanjutnya boleh digeser. Selanjutnya, nah dari permasalahan ini saya mengutip salah satu surat di eh, Al-A'raf ya ayat 58, jadi bagaimana kita... Yang terpenting adalah menghasilkan tanah yang terbaik khususnya untuk pertanian. Jadi di surat Al-Araf ini menjelaskan bahwa tanah yang baik, tanaman-tanaman yang subur dengan seizin Allah dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanaman yang hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanah kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Jadi harapannya dengan adanya permasalahan yang saat ini ada. Yang bisa saya simpulkan itu ada ada enam ya. Yang pertama adalah pola pikir masyarakat yang masih keliru, terutama kaum terdidik ya, khususnya saya dan teman-teman saya mungkin yang sudah menjadi seorang sarjana ataupun alumni ini masih menganggap bahwa eh, seorang menjadi seorang petani adalah seorang pekerja yang mungkin rendahan, pekerjaan yang tidak keren seperti itu. Terus yang kedua adalah kapasitas produksi pertanian kita masih sangat kurang. Jadi perlu dengan usaha pemberdayaan ini harapannya petani-petani kita bisa menjadi e, sebuah lembaga yang satu atau menjadi kekuatan yang satu untuk bisa memenuhi tadi kapasitas produksi ini. Dan yang ketiga adalah kebijakan harga. Kebijakan harga ini sangat sangat jauh sekali ya karena selama ini e, petani yang saat ini ada itu benar-benar selalu diadili dengan e, tata niaga yang mungkin tidak adil pada mereka. Contoh waktu kemarin waktu kita ppkm. Jadi petani kita sangat menelan kerugiannya sangat luar biasa karena banyak sekali sektor-sektor rumah makan ataupun sektor industri yang lainnya tidak beroperasi maka penyerapan dari bahan sayuran ataupun dari bahan pangan yang mereka sudah produksi yang harapannya mereka bisa menikmati hari raya idul kurban waktu kemarin ya malah mereka malah sangat terpukul sekali dengan yang harga yang dalam mati sangat turun drastis dan bahkan tidak bisa terjual. Ini sebenarnya jadi PR kita bagaimana bisa membuat kebijakan harga secara mandiri ya. Jadi di har kebijakan harga ini tidak harus mengandalkan pemerintah, tapi kita harus bergerak secara mandiri. Dengan apa? Dengan kita membuat koperasi atau membuat gerakan atau komunitas atau membuat uh, gaboktan atau kelompok tani di setiap desa seperti itu. Terus yang keempat adalah. Pemerintah masa saat ini masih kurang peduli berkaitan teknis irigasi bibit maupun pupuk. Jadi saat ini yang ada petani hanya menerima sesuatu dari pemerintah yang diberikan secara cuma-cuma tanpa ada namanya pendampingan. Jadi petani itu sebenarnya tidak membutuhkan bibit ataupun pupuk dari pemerintah saat ini tidak membutuhkan kalau dilihat dari lapangan ya. Jadi mereka selalu membutuhkan bagaimana pendampingan mereka bisa bisa mandiri dan sejahtera kalau mereka kita berikan sesuatu hal tanpa didampingi mereka tidak akan mengerti satu contoh saja petani kita adalah petani yang sudah usianya sudah relatif di atas produktif ya di atas 50 tahun mereka yang tidak mengenyam pendidikan tidak mengerti tentang teknologi mengenal HP mengenal traktor dan lainnya mereka diberikan bantuan traktor apa yang terjadi traktor tersebut tidak digunakan oleh mereka bahkan bingung untuk memegangnya menyalakan saja aja ya bingung seperti itu jadi sebenarnya butuh pendampingan nah disitulah peran-peran anak muda peran-peran calon sarjana muda ini yang yang dibutuhkan oleh para petani kita karena mayoritas petani kita adalah petani yang sudah tua sudah waktunya anak-anak muda ini dalam mati mendominasi bagaimana pertumbuhan sektor pertanian ini dengan eh, kreativitas kreativitas yang memang ide-ide yang dibuat oleh anak-anak muda kita. Bukan lagi anak-anak muda ini yang fokus terhadap eh, teknologi saja, tapi mereka harus fokus bagaimana menyelamatkan sebuah eh, kedaulatan pangan khususnya di negeri ini seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah kita akan jadi penonton atau kan akankah kita berkelihat sendiri ataukah kita akan jadi tamu juga di negeri kita sendiri. Dan yang kelima saat ini adalah kualitas SDM kita masih sangat rendah. Ya, yang memang berkecimpung di dunia pertanian adalah petani-petani yang mohon maaf, yang mungkin pendidikan tidak lulus, tidak lulus SMP, tidak lulus SD, bahkan seperti itu tidak bisa menghitung. Jadi, selama ini mereka hanya menjadi sebuah objek bagaimana membangun pertanian itu, katanya. Memang mereka diberdayakan, tapi selama ini mereka selalu uh, menjadi objek yang dalam hati ada satu pihak yang mencari keuntungan, dan yang keenam adalah pertanian berkelanjutan, atau mungkin yang disebut pertanian organik atau yang disebut pertanian alami. Jadi, kalau lima aspek ini tidak kita sikapi, kita akan namanya ada namanya pertanian kelanjutan. Jadi otomatis lima dari ini kita harus coba bagaimana kita menyelesaikan satu persatu dengan dengan bagaimana kita bergotong royong bersama-sama harus berjamaah. Maka dari itu sekolah tani mengajak teman-teman -teman, khususnya memang yang teman-teman sudah punya startup atau punya perusahaan-perusahaan pertanian kita ajak satu bareng-bareng dalam arti menyelesaikan mengapa sektor pertanian ini selalu tertinggal saat ini. Selanjutnya, nah saat ini yang sudah kami terapkan adalah menerapkan pertanian islami ya. Salah satu adalah menerapkan pertanian alami untuk menjaga lingkungan. Karena dengan harapannya pertanian alami ini kita juga tidak tidak merusak dari kualitas mutu barang yang kita kita hasilkan. Barang itu akan jadi sehat ya karena tidak menggunakan pesticida ataupun pupuk kimia yang berbahaya. Saat ini memang banyak peradaran sayuran di Indonesia adalah menggunakan bahan-bahan kimia bahkan kalau kalau cerita ibu saya kalau dalam hati kalau memilih sayur itu jangan yang yang terlalu bagus seperti itu jadi selalu mindset kita kan kalau memilih sayur barang apapun itu selalu yang bagus bahkan kalau kita pikirkan ya kalau yang bagus ya pasti kualitasnya bagus seperti itu itu sebenarnya hal yang salah ternyata hal yang yang jelek pun mungkin yang daunnya bolong-bolong itu selama ini kan mungkin dimakan ulat dan lainnya itu ternyata eh, residu dari pesticidanya itu sangat rendah jadi otomatis hama tersebut bisa memakannya jadi otomatis itu lebih aman pada kita seperti itu dan itu selama ini yang mungkin kita kurang ketahui seperti itu dan eh, di pertanian alam ini tidak hanya menjaga dari kualitas saja tapi kita juga menjaga dari keberlanjutan ekosistem khususnya di dalam tanah ya karena di dalam tanah ini kalau kita berikan eh, dalam arti eh, pestisida atau pupuk yang berbahaya pada eh, tanah ini akan merusak dan ya otomatis nanti akan merusak kondisi kali eh, kualitas tanah ya. Kalau kualitas tanah ini akan rusak maka suatu saat nanti ini tidak akan namanya adanya pertanian yang maju. Bagaimana ada pertanian maju kalau kualitas tanah ini akan semakin buruk. Dan saat ini terjadi pada Indonesia pada mulai pada masuknya pertama tentang eh, revolusi hijau ya. Jadi ini sangat merubah mindset yang dulu mungkin kayak eh, seperti salah satu eh, suku istiadat ya di kayak di Badui itu kan dia masih menggunakan pertanian alami ya. Jadi tidak menggunakan pestisida, tidak menggunakan apapun. Tapi di sana masih sangat luar biasa subur tanahnya dan kualitas dari barang yang dihasilkan juga sangat luar biasa. Jauh dengan pe, kualitas eh, hasil yang dalam mati yang diproduksi dengan menggunakan eh, secara konvensional atau menggunakan pupuk-pupuk kimia seperti itu. Dan tidak ada namanya penurunan dan akan semakin naik seperti itu. Itu prinsip peradaban alami. Dan yang kedua dalam melantunkan air air suci akuan saat, saat budidaya. Ini sangat penting karena prinsip tanaman itu tanaman itu nggak bisa ngomong. Tanaman itu hanya bisa mendengarkan. Kalau kita kalau kita mungkin berbudidaya dalam arti skala hobi atau skala rumah tangga, kita bisa bisa melakukan hal ini gitu. Kita sambil ngaji atau sambil eh uh, sholawat seperti itu kita melantunkan ayat suci Al-Quran pada tanaman tapi insya Allah tanamannya akan lebih berkah dan dia akan lebih tumbuh lebih subur dan dia juga akan lebih kuat pada hama dan penyakit yang saat ini mungkin pada musim hujan hari ini kan hama dan penyakit sangat luar biasa ya jadi itu akan menambah imun pada tanaman sebenarnya itu yang uh, apa dalam nanti penting kalau kita memberikan dia dalam hati kabar-kabar yang buruk ataupun kabar-kabar yang mungkin kurang bagus, tanaman juga akan berdampak. Mereka juga akan pertumbuhannya kurang seperti itu. Itulah salah satu musizat ataupun salah satu eh, keberkahan ya dari yaitu tadi ayat khusus Al-Qur'an ya, yang mungkin bisa biasa kita dengarkan tapi tanaman bisa bisa mendengarkan dan memberikan suatu hal yang memang luar biasa pada tanaman. Yang ketiga adalah sedekah produktif. Harapannya, setidaknya produktif ini adalah membangkitkan ekonomi-ekonomi kecil, ya, di dalam suatu perdesaan. Jadi, sedekah produktif ini kita mengumpulkan dalam arti uang umat, ya, dalam arti uang umat ini kita berdayakan pada petani-petani kita yang tadi, yang kurang modal, ya. Harapannya, dengan sedekah produktif ini, petani kita bisa terangkat, dan yang kedua adalah mereka bisa kita jamin juga pasarnya. Jadi, jangan sampai menanam suatu tanaman itu hanya melihat dari. Uh, ibaratnya rumor atau gosip ya, hmm. contohnya mungkin saat ini harga cabai sedang naik seperti itu. Jadi semua petani di Indonesia tanamnya cabai. Saat itu kan nanti akan jadi penurunan karena kita terjadi oversupply seperti itu. Jadi otomatis kalau kita membuat suatu program, harapannya program tersebut sudah terintegrasi dengan market. Harapannya apa yang kita tanam, ya, apa yang kita jual seperti itu jangan sampai, ya itu tadi ya lihat satu petaninya untung, terus petani yang B ini akan akan menanam apa yang petani sebelahnya untung. Dan inilah sebenarnya yang terjadi di petani Indonesia. Ibaratnya sifat saling iri ya. Jadi jadi mereka selama ini nggak pernah bersatu. Mereka melihat tetangga sebelahnya berhasil, mereka juga ingin seperti itu. Jadi ini sebenarnya menjadi kebiasaan kita ya, khususnya di petani-petani kita gitu. Jadi harapannya dengan sekolah petani ini mereka bisa jadi jadi satu dan mereka bisa berbagi ilmu. Terus yang keempat dalam menerapkan sistem kerjasama dengan bagi hasil selama ini petani mendapatkan modal dari manapun, salah satu mungkin dari uh, Tengkulak ataupun dari uh, investor dari yang lain lah, pokoknya pemodal lah ya, ibaratnya mereka selalu di posisi yang paling rendah, mendapatkan uh, porsi bagi hasil yang paling rendah. Badan selama ini petani itu selalu memberikan sesuatu hal yang luar biasa pada tanaman mereka, sudah berjuang keras, 24 jam mereka memaksimalkan lahannya ya, terus bagaimana mereka menjaga, merawat dan terus bahkan mereka juga menjual dan mereka mendapatkan posisi yang sangat rendah. Ini sebenarnya tidak 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 masuk akal ya tidak tidak tidak, tidak sesuai dengan syariah Islam. Jadi harapannya dengan uh, adanya uh, kerjasama yang luar biasa apa namanya dalam syariah Islam dengan mungkin prinsip uh, ah atau mudharabah itu lebih mungkin lebih berpihak pada petani dan yang itulah di akan meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi posisi petani bukan lagi sebagai objek jadi tapi mereka menjadi sebuah uh, apa namanya pergerakan yang luar biasa gitu dengan prinsip islami yang sudah dijalankan. Terus yang kelima adalah sistem jual belinya harus transparan gitu loh. Jadi selama ini kan kalau petani jual ke mungkin pengepul ataupun tengkulak itu tidak mendapatkan harga seperti itu, mereka bahkan mendapatkan nota kosong seperti itu. Jadi harapannya dengan jual belian transparan ini harusnya bisa meningkatkan produktivitas dan ekoperekonomian. Jadi kalau harganya sudah tekan kontrak di awal itu akan lebih, lebih bagus pada petani kita. Jadi harganya juga transparan. Terus yang kedua ini akan memacu dari kualitas produk yang dihasilkan. Kalau selama ini mungkin petani kita selalu menghasilkan produk ya ya seadanya lah kalau bisa ya ya yang penting banyak terus yang penting untung tapi dia ya, memikirkan bahwa bagaimana kualitas produk tadi aman dikonsumsi aman juga untuk dijual beli selalu mereka mengandalkan yaitu tadi ya pupuk kimia yang ada ya terus mereka langsung uh, fokuskan ke situ untuk menghasilkan hasil yang terbaik tapi ya produk tadi itu ya tidak aman pada produk kita seperti itu terus selanjutnya maaf 5 menit lagi ya. Ya, ya oke okay, Pak. Nah, di dalam membangun pertanian ini, saya dari sekolah tani ini menyimpulkan ada lima tahapan ya. Jadi pertama itu adalah merubah pola pikir. Jangan sampai kita sudah mendapatkan, sudah siap menjadi seorang petani, kita langsung menuju ke arah market. Jadi ibaratnya kita harus merubah pola pikir, baru ke arah komitmen. Komitmen ini kita, kita realisasikan dalam sebuah akad. Nah, ini biasanya petani ini tidak ada akad, namanya dalam arti akad yang secara jelas, ya. Jadi, petani itu selama ini, kalau mau nanam, ya udah, kamu jalan aja. Nanti kamu separuh-separuh sama saya, seperti itu. Nggak ada, jadi harus ada bukti tertulis. Nah, ini adalah kejelasan dalam dalam uh, agama Islam. Itu kan uh, mengajarkan kita dalam, dalam kejelasan, ya. Jadi, kalau kita mau bekerja sama dengan seorang, harus ada kejelasan, terus baru realisasi realisasi ini baru kita meningkatkan kapasitas, baik kapasitas produksi, SDM, dan lainnya. Baru ketemu market. Jangan sampai kita dengan tiga hal tadi langsung bertemu dengan market. Karena market ini ya berhubungan dengan kapasitas produksi. ya. Kalau produksi kita tidak kuat, otomatis market ini akan pergi. Dan tidak ada uh, harga yang lebih baik seperti itu. Oke, okay. kesimpulan dari saya sendiri adalah petani itu adalah profesi yang mulia karena dapat memberikan manfaat dunia baik ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Seorang petani yang muslim akan mendapatkan pahala dari harta yang uh, dicuri, baik dimakan burung, dimakan ulat, dirampas, atau dirusak. Tapi syaratnya dia harus bersabar, bertawakal, dan menyerahkan sesuatu pada Allah SWT. Hadis Imam Bukhari berkata, uh, hadis riwayat Imam Bukhari nomor 2321. Jadi jadi seorang petani itu bukan lagi menjadi sebuah pekerjaan yang rendah, tapi menjadi sebuah kerjaan yang sangat mulia sekali. Mengapa petani hidup di desa itu lebih sejahtera ya? Karena selama ini mereka tidak tidak sadar bahwa mereka itu selalu berbagi pada seseorang ya baik tetangganya. Kalau kalau kita mungkin panen di tempat desa kita Uh, kalau kita panen padi pasti ada beberapa tetangga kita ikut uh, ikut mencari ya sisa-sisa padi. Itulah sebuah keberkahan yang sebenarnya kita berikan pada pada orang lain. Itu saja mungkin dari saya dari uh, Sekolah Tani Indonesia yang bisa saya sampaikan khususnya di materi webinar ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Tony walaupun di yes. awal sempat gangguan ya dan materi agak ngebut tapi nanti insyaallah ditanya jawab bisa disampaikan kembali e, materinya sangat bagus ini e, implementasi dari ilmu-ilmu yang selama ini digeluti didapatkan oleh Kang Tony kemudian dipraktekan e, ke dalam e, bidang pertanian dengan beberapa prinsip yang disampaikan dari prinsip-prinsip pengelolaannya ada harus alami kemudian melantunkan ayat suci Al-Quran ketika sedang uh, proses budidaya misalnya kemudian ada sedekah produktif dan lain-lain ini sangat-sangat menarik uh, baik waktu kita uh, tidak banyak karena duhur Uh, sekarang lebih awal untuk itu kita buka tanya jawab dan kepada para narasumber mohon dipilihkan nanti uh, pertanyaan atau penanya yang menurut para narasumber uh, layak atau berhak gitu kan berhaknya ini juga namanya ah, hadiah dari narasumber saja ya mohon dipilihkan Masing-masing uh, narasumber Dua penanya nanti ya Dari sekian banyak yang bertanya Tadi sudah ke Pak Khairul Mungkin ada yang mau langsung Kami persilahkan uh, Silahkan kalau ada yang mau langsung dulu Sebelum nanti kami akan Membacakan yang dicat Silahkan siapa Pak Wisnu Jauh ini. Ya, Pak Haji. tak terjauh tapi kebingungan kalau dapat hadiah harus diapakan ke Paris ya. Jadi jangan berharap hadiah saja. dulu ya. silakan Pak Wisnu. Baik. Uh, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya kepada narasumber yang luar biasa ini. Mungkin tiga-tiganya coba saya sisir sedikit-sedikit barangkali Pak F ya. Karena mumpung momennya pas gitu ya. Izin bertanya kepada narasumber yang pertama mungkin Pak Hoirul Anwar. Ini luar biasa materinya, mungkin ada sedikit kajian yang menarik, tadi kalau misalkan e, generasi untuk e, network itu mungkin bisa per 10 tahun, mungkin kendalanya di kondisi realnya hari ini adalah mungkin di penetrasi pasarnya Pak ya, jadi memang kita uh, terhambat mungkin contoh yang sederhana mungkin kita sedang online seperti ini saja tadi terhambat teknis gitu ya mungkin ini pr buat pak Hiro, gitu salah satunya gitu jadi kadang-kadang kita udah nyampe ke 6g barangkali sementara 4g aja kita masih <guluh> belum maksimal pak ya gitu jadi maksudnya memang uh, apa ya uh, mungkin hawa nafsu kita di teknologi bisa sampai pak ya, tapi ternyata penetrasi pasarnya sama devices mungkin uh, perlu kita perhatikan juga. Namun momentum di wahyu memandu ilmu ini adalah terkait dengan surat yang ar Rahman pak yang menarik gitu ya. Jadi manis tatoa gitu ya. Jadi barang siapa yang memiliki kemampuan gitu. Nah ini mungkin kami juga uh, berharap. Pak Heru Anwar juga menjadi salah satunya barangkali yang memiliki kekuatan itu sehingga kita empowering di network Pak. Gitu. Jadi itu itu yang fundamental karena memang untuk China saja barangkali itu bisa bikin sendiri semuanya bahkan WA aja dia nggak bikin YouTube juga dan lain-lain lah banyak ya contohnya. Artinya untuk populasi yang cukup besar di Indonesia, kita bangun network sendiri from scratch. Barangkali kita biar biar bangun network sendiri ya. Artinya kita dengan operasional yang cukup murah, Pak. Itu jadi harapan kami sebetulnya di sana. Karena saya juga di nanti pengembangan di blockchain barangkali membutuhkan network itu juga. Jadi kekuatannya ada di network sebetulnya fundamentalnya. Itu yang pertama untuk Pak Aero. Kemudian yang kedua untuk Pak Mada. Nih Pak Mada tadi sudah mention Perancis nih. Kebetulan saya di sini juga. Jadi di Perancis ini kita kan saling klaim ya Pak Mada antara ilmuwan Islam kemudian kita juga di sini ngeklaim contohnya Ibnu Sina di sini jadi Avicenna gitu ya. Baik jadi itu itu salah satunya ya. Kemudian bagaimana kita apa ya memvalidasi bahwa apa namanya ya memvalidasi bahwa ilmuwan itu memang kita klaim itu dari Muslim gitu. Nah sementara tadi kan ada historikalnya yang menarik mungkin hari ini kita baru tahu ya bahwa sebelum sebelumnya bahwa ilmuwan-ilmuwan itu lahir dari Muslim gitu. Nah ini sebetulnya kan masih selisih pendapat di validasinya. Nah ketika di dunia Barat atau terutama di Prancis ini ada beberapa nama yang tanda kutip entah itu di perubahan namanya menjadi alih bahasa ke bahasa Prancis kemudian atau memang mereka apa mengklaim mereka juga punya historikal tentang ilmuwan tersebut. Itu saja sih sebetulnya. Kemudian yang terakhir untuk Pak Fatoni ya ini menarik. Ya mumpung uh, ini masih segar nih. Terakhir kan uh, kita mungkin uh, isunya lagi hot ini uh, COP26 nih gitu kan. Jadi COP26 ini yang di Glasgow itu menarik. Nah uh, idenya cukup uh, luar biasa ini Pak Fatoni ini. Saya sepakat untuk sekolah tani, namun betul jadi... Sekalian saja, disisipkan untuk ramah lingkungannya. Gitu aja, karena e, penyumbang terbesar juga salah satunya mungkin di industri atau food miles seperti itu, ya. gitu Jadi, ketika kita e, bisa surplus tanaman e, pangannya, barangkali gitu misalkan ekspor ke Perancis. Nah, ini food miles-nya jadi masalah, gitu, karena harus diangkut dan itu menyumbang karbon terbesar juga, gitu. Nah, ini perlu dipikirkan barangkali bagaimana uh, membuat uh, peserta didik yang yang betul-betul paham terhadap uh, kondisi ramah lingkungan dan uh, pemanasan global ini demikian Pak Haji Aeb Aturnowan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Jauh sekali di Paris tapi ternyata rasa dekat ya, rasa di ruangan sebelah. Terima kasih Pak Wisnu. Uh, penanya berikutnya. ada yang bertanya siapa Pak Hari Saputra. Oh, silakan. Hari Saputra silakan. Baik, terima kasih atas uh, Sebelumnya, izinkan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arisa Putra. Saya dari jurusan Teknik Elektro Angkatan 2018. Izin bertanya kepada Bapak Dr. Mineral Anwar ya. Uh, sebelumnya, uh, materi yang Bapak bawa ke itu, uh, menurut saya, sangat cocok bagi kita, anak UIN, ya, karena berhubungan dengan angkutan. Gitu uh, terus, perihal isyarat yang tadi Bapak sampaikan, ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, apalagi Bapak sudah. Mengunjungi beberapa tempat, negara maju, ya, salah satunya negara Jepang, gitu, Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan yaitu, eh, kenapa sih negara-negara eh, maju di luar sana yang mungkin eh, bukan negara Islam? Itu teknologinya maju, sedangkan negara-negara eh, Islam malah mungkin sering katakan sedikit tertinggal, gitu, Pak. Padahal, kalau bisa kita katakan gitu, ya, eh, kita tuh sudah mendapatkan eh, bocoran, mungkin ya, bocoran. Uh, selamat 14 abad 14 abad gitu ilmu pengetahuan karena uh, kata Pak Khairul kan semua ilmu pengetahuan itu ada di Al-Quran. jadi kita negara Islam itu sudah mendapatkan bocoran-bocoran tersebut kenapa? tapi kenapa negara-negara maju di sana yang non Islam bahkan dikatakan ateis itu bisa lebih maju daripada kita negara Islam yang sudah dapat bocoran tentang teknologi tersebut terus uh, Apakah negara maju di sana itu sama kayak kita mengambil ilmu pengetahuan di ya Al juga walaupun mereka itu ateis gitu bukan Islam gitu. Nah dan juga kita sudah lama sekali kan kata bapak kan kita sudah uh, sering gitu mengkaji ayat-ayat tentang sains dan teknologi nih Nah pertanyaan saya itu kapan sih kita akan mulai bergerak untuk teknologi yang lebih maju lagi gitu? Karena kan kita sudah mengkaji Al Qur'an sedemikian rupa. Tapi, menurut saya, ya, kita cuma mengkaji doang, tapi belum memulai, gitu, Pak. Mungkin itu pertanyaan dari saya, ya, untuk Bapak eh, Dr. Khairul Anwar. Terima kasih, iya, terima kasih, Harisa uh, Putra, ya. Uh, satu lagi yang mau bertanya langsung, kami persilahkan, Pak Cukup Mulyana, kami persilahkan, Pak. suaranya belum ada Pak. Ah, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya cukup Muriana dari Unpad uh, ingin bertanya kepada bukan bertanya ingin mendapatkan uh, apa ya solusi dari permasalahan yang kita hadapi saat ini. Uh, sebetulnya eh uh, saya pendidik juga Pak pak Khairul dan pak Madaya uh, kita ini mayoritas baik di sekolah tinggi negeri maupun apalagi perguruan tinggi perguruan tinggi Muslim itu adalah beragama Islam kajian-kajian yang sifatnya uh, irisannya dengan iptek itu banyak ya dilakukan hanya seringkali kajian-kajian uh, itu baik itu di pusat penelitian atau di pusdi-pusdi itu tidak mengangkat tidak mengangkat Islam, tapi sekedar, pertama, sekedar ingin mengejar publikasi ya. Saya salut terhadap pembicara yang ketiga itu, walaupun masih muda, tapi uh, realisasi cita-citanya itu sudah mulai, sudah mulai ada. Gitu. Nah, kembali lagi, uh, bagaimana sih sebetulnya uh, cara yang harus kita lakukan saat ini agar kampus-kampus kampus kita yang mayoritas ini E, mereka itu mahasiswanya Muslim. Sebetulnya mereka itu banyak yang sangat bagus ya. Jadi kemampuan mereka itu ketika kita ketemu di lab atau di kelas ataupun di diskusi-diskusi sangat bagus. Bahkan pemahaman Islam mereka juga beberapa di antaranya juga sangat kuat. Tapi sayang sekali tidak ada uh, pola ya, pola yang yang rapih itu di kampus itu <tuh> ataupun aliansi di luar di luar kampus lah yang menata itu sehingga ini bisa masuk kampus sehingga uh, aktualis uh, apa ke, mengembalikan kejayaan Islam di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi itu uh, lebih cepat terakselerasi ini uh, pertanyaan saya kepada Pak Mada dan kepada uh, pembicara pertama yang dari itb kemudian yang kedua uh, kepada pembicara yang ketiga uh, uh, kelihatannya kalau uh, kelompok apa, apa, grup tani ini ya lupa sih tani apa tadi itu itu menggandeng menggandeng kampus itu akan akselerasinya akan lebih lebih bagus ya dan tentu kampus sebagai membutuhkan tempat untuk pengabdian kepada masyarakatnya ya nah, terus masjid-masjid kampus juga bisa berperan untuk berkontribusi di sana ilmuwan-ilmuwan di masjid kampus itu cukup banyak mungkin uh, sosialisasinya ke 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 san, ke kampus ini menjadi sangat bagus. Saya ter, terinspirasi kemarin melihat di Singapura ya bagaimana aqua apa uh, aqua culture itu demikian berkembang dan itu tidak haram ya <laughs> bagi umat Islam untuk mengembangkan teknologi dengan cara seperti itu bahkan harus ya selain kita membaca membacakan Al-Qur'an dan ayat-ayat sucinya tapi mengejar teknologi yang yang lebih advance ke depan untuk mengembangkan produk-produk pertaniannya itu juga tentu bagus dan itu ada di kampus mungkin itu itu pertanyaan saya. Ya terima kasih Pak e, Cukup Mulyana dari Unpad ya sudah menyampaikan e, pertanyaan untuk para narasumber. Baik e, kalau begitu supaya tidak terlalu numpuk kita langsung saja kepada para narasumber untuk menjawabnya. Uh, untuk kesempatan pertama ada pertanyaan untuk Pak Heru. silahkan uh, silakan Pak Heru untuk dijawab. Uh, Ya. Baik, terima kasih Dokter Dr. Aib atas waktu yang diberikan. Saya langsung menjawab uh, tiga pertanyaan Pak ya. Ya, bagus Pak. Iya, biar cepat maksudnya waktu kita juga nggak banyak jadi yang pertama ini terima kasih kepada Pak Wisnu Uriawan ini terkait dengan uh, penetrasi tadi ya jadi yang pertama uh, saya sampaikan ini Pak ini kan uh, tadi Bapak juga menyinggung tentang network ya maka poin kita itu seperti ini jadi ini sebenarnya untuk digital transformation nah digital transformation dibagi menjadi tiga nah poin atau layer yang paling bawah yaitu adalah network di situ ada 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 juga sih ya digital input devices atau cyber physical system ya tapi yang eh, mendasari terjadinya proses di atasnya itu adalah 2 g 3G 4G 5G 6G IoT ya, nanti kalau ada 7G juga masuk ke bawah gitu. Karena kalau tidak ada ini maka proses bisnis di atas itu menjadi hilang atau proses eh, aplikasi yang lain menjadi tidak ada, jadi ini menunjukkan pentingnya uh, dan posisi network di dalam uh, teknologi masa kini. Terus, uh, terkait dengan uh, Bapak tadi, menyampaikan nafsu teknologi. Sebenarnya, uh, Jadi saya izin uh, menyampaikan bahwa dalam pengembangan teknologi, Pak, kita sebenarnya uh, tidak ada nafsu sedikit pun ya untuk misalkan, "Oh, pengen ini, pengen ini," tapi kita lebih fokus kepada uh, aplikasi begitu ya. Jadi misalkan untuk beberapa case, wah ini saya bisa next step ya. Oh, pas pas kebetulan. <laughs> nah, ini kan misalkan untuk 6G ya. Jadi beberapa aplikasi itu memerlukan teknologi yang tidak ada di sebelumnya. Jadi misalkan untuk Internet of Bio Nano Things atau space traveling atau deep sea, deep sea sightseeing seperti itu ya itu nggak bisa dicukupi oleh 5G 4G maupun 3G, apalagi 7 g Maka kita memerlukan teknologi baru untuk beberapa aplikasi di masa depan. Misalkan untuk high speed train yang di atas 1.000 km per jam itu juga nggak cukup. Nah ini kalau dari sisi dari sisi network ya, saya kembali lagi ke manusia sih sebenarnya manusia sebenarnya di dunia ini pengen seperti apa nanti kalau misalkan ternyata nggak perlu manusia nggak perlu hobi atau nggak perlu aplikasi atau bisnis yang aneh-aneh berarti ya memang kita sebenarnya tidak perlu sampai ke 7G atau ke ke 6G misalkan kalau sampai nggak perlu pak kita nggak perlu kok kita kecepatan seribu kilometer per jam kecepatan 60 puluh kilometer per jam cukup misalnya maka kita sebenarnya nggak perlu teknologi yang tinggi-tinggi amat kalau manusia dalam kehidupannya itu sangat sederhana terus itu mudah-mudahan menjawab kepada pak Wisnu Uh, terus kemudian untuk uh, Mas Ari Saputra ya tadi ada banyak tapi mohon maaf mungkin saya hanya dua saja yang saya jawab ya jadi yang pertama uh, terkait dengan uh, kenapa negara maju itu eh, negara lain yang kebanyakan non Muslim itu maju ya maka saya izin kembali uh, menunjukkan uh, kurva ya kur uh, hubungan antara ilmu dan Al Qur'an di sini ya. Jadi ilmu Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua ya, ilmu khusus dan ilmu umum. Nah, ilmu umum ini turun kepada siapa saja, Mas? Tadi saya sampaikan bahwa non-muslim pun diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala karena kasih sayang Allah kepada seluruh umat manusia. Nah, poinnya itu sebenarnya bukan di sininya ya, poinnya adalah seberapa kita berusaha. Jadi kalau saya biasanya ke, kalau misalkan memberi ceramah di pengajian muslim itu saya sampaikan bagi saya, ya, kalian tuh layak gitu, karena kan kalian mengenal Allah, kalian dekat kepada Allah, minta kepada Allah ilmu, ilmu umum ini gitu, minta sama berusaha. Tapi kalau misalkan kita sebagai non-Muslim, usaha kita dibandingkan dengan non-Muslim yang sangat keras, ya wajar kalau Allah tidak memberikan ilham kepada kita gitu. Jadi, kita sebagai Muslim yang kita lebih tahu Allah seharusnya kita tuh lebih layak gitu mendapatkan ilmu. Ya dari Allah Subhanahu wa taala langsung ini ya. Ini kan tidak tidak turun kepada rasul kan? Turun langsung kepada kita. Ya. Nah, saya melihat orang Jepang itu usahanya serius. Maka layak ya mereka mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu kan mengembangkan berbagai macam teknologi maju karena usahanya serius. Saya melihat negara lain juga gitu ya, Amerika, Jerman, itu masuk Perancis, ya, Inggris begitu ya. Mampu hebat karena serius nah sekarang kita tanya kepada diri kita sendiri apakah kita seserius mereka gitu kadang-kadang saya menemukan bahwa mahasiswa kuliah itu hanya pengen lulus saja ya. itu yang menurut orang Jepang juga kalau mahasiswa sampai seperti itu maka lama-lama akan hancur suatu negara kalau misalkan belajar itu hanya untuk memenuhi ya target-target pendek gitu. tapi kalau kita belajar adalah untuk memenuhi target-target panjang maka kita akan survive di setiap zaman itu pendapat sensei saya di Jepang karena beberapa ada orang Jepang juga ya jadi kuliah itu hanya untuk lulus juga gitu. jadi mengerjakan itu seadanya gitu nah kalau seperti itu akan akan hancur ilmu di masa depan nah saya ingin teman-teman semua yang hadir di sini itu tidak begitu ya jadi belajarlah sehebat mungkin ya nanti lulus penghargaan itu otomatis ya jangankan Uh, saya yakin ya misalkan uh, karya teman-teman semua bagus itu dosen akan meluluskan dengan mudah bahkan nanya kapan lulus <laughs> kalau misalkan teman-teman minta lulus itu saya yakin akan ditandatangani langsung kalau prestasi teman-teman hebat tapi kalau prestasinya nggak begitu hebat terus mau lulus kan biasanya dosen mau mikir-mikir juga kan ini apa ini apa uh, yang didapat gitu. nah itu sih mas Ari ya terus kemudian uh, apa uh, yang kedua adalah kapan kita memulai ya. Ini mungkin nyambung juga dengan pertanyaan dari Pak Cukup ya. Jadi kalau menurut saya kapan kita mulai ya sekarang. Jadi mulai itu adalah saat menemukan gitu. Jadi saat misalkan teman-teman mempelajari suatu ilmu, kemudian mempelajari Al-Qur'an mendapat isyarat di dalamnya lakukan segera gitu. Kenapa begitu? Pertama adalah kita tidak tahu kapan kita bisa hidup lama kan? Siapa tahu kita segera dipanggil oleh Allah Subhanahu Wataala, maka lakukan saat itu juga. Ya, terus kemudian ini langsung saya ke pertanyaan ketiga dari Pak Cukup ya. Jadi Pak Cukup tadi menyampaikan cara kita secara konkret, maka saya harus sampaikan di sini Pak bahwa kita itu kita terutama saya ya membagi menjadi dua, membagi pengembangan ilmu pengetahuan itu menjadi dua. Yang pertama adalah forum profesional. Di dalam forum profesional, ya, tentu saja saya tidak pernah menyampaikan bahwa oh ini mendapat isyarat dari Al-Qur'an enggak dalam forum profesional karena eh, ilmu itu objektif, Pak ya. Ilmu itu objektif, siapapun harus bisa menerima. Nah, kalau sudah dimasukkan eh, misalkan ya saya sampaikan mungkin isyarat Al-Qur'an, mereka mungkin langsung akan ada penolakan. Jadi Ketika di forum profesional, ya, saya sampaikan secara objektif profesional juga. Nah, orang lain juga begitu, dari agama yang lain. Kalau mereka mendapat ilham atau dari isyarat dari yang lain, silakan saja, tapi tidak boleh ditulis dalam sebuah jurnal. Eh, jurnal yang general ini, ya, eh, bahwa ini dapat dari ini, nggak boleh. Jadi, kita harus memang murni ilmiah. Itu yang poin saya yang pertama, terus yang kedua, ya, itu pembagian yang kedua adalah dalam forum eh, agama. Nah, kalau dalam format agama, baru saya sampaikan ya, ide dasarnya tadi seperti apa. Kemudian, apa e, kalau misalkan itu jurnal Islam, saya juga sampaikan, itu kan resmi. Jadi, e, poin saya adalah kita mengembangkan sesuai dengan tempatnya. Begitu, kalau kita bertempat di profesional yang di situ free dari agama, ya, saya akan sampaikan profesional. Tapi, kalau saya menyampaikan di sebuah pengajian atau forum Islam, itu saya akan sampaikan juga ide dasarnya yang tadi saya tidak sampaikan di forum profesional. Nah itu seperti itu dan saya pun melakukan itu sejak sejak di Jepang dan sejak sekarang juga ya. Jadi misalkan Al-Baqarah 261 dari Pak itu kan saya mulai riset tahun 2018 ya 2018 itu saya menemukan uh, tentang prinsip coding itu kan kemudian saya teliti ya saya cari dari uh, misalkan saya nggak nggak sepertuju misalkan ya. Uh, misalkan seper enam gimana, seper sembilan gimana, seperti itu. Itu tiga uh, tahun kami meneliti satu ayat itu belum selesai. Ya tiga tahun belum selesai. Terus kemudian ber, uh, tahun lalu ya sebelum pas covid, uh, covid kan kita merebak <laughs> di Indonesia itu Maret ya. Nah Februari atau Maret awal itu saya mengisi seminar di Jakarta di acara Islamic Book Fair dan saya bertemu dengan profesor dari Australia dan saya sampaikan riset saya terkait Al-Baqarah 261 tadi ya. Dan langsung mereka tuh minta Dr. Anwar please submit your journal. <laughs> Jadi saya diminta untuk mensubmit kajian saya terkait ayat tersebut dari coding rate sampai dengan performance ya. Itu tapi sampai sekarang belum saya submit Pak karena masih saya terus teliti ya. Jadi kalau sebenarnya kalau terkait dengan ayat Al-Qur'an itu saya takut sekali ya. Jadi membuat slide yang buat slide yang Me mensite satu ayat Al-Quran itu saya memastikan benar gitu apakah apa hitungan saya benar apakah apa e pemahaman saya benar seperti itu jadi biasanya saya bikin satu slide itu perlu dua minggu dua minggu untuk memastikan e kebenaran semuanya gitu at least kebenaran di saat itu ya jadi saya bikin slide seperti ini itu tidak serta merta dalam beberapa menit ya ini e bisa Misalkan, ya, misalkan ini ya. In, kalau ini uh, sebulan ini, saya bikin ini terus. Ini, ini, saya bikin waktu Ramadan kemarin ya, saat, ini Ramadan kemarin, ini dua, dua minggu ini, ini dua minggu terus tentang kuantum. Ya, tadi itu saya sampai membaca tafsir, membaca <laughs> macam-macam, yaitu itu perlu seminggu. Kalau yang yang uh, tentang kuantum, karena kan itu sebenarnya uh, beberapa konsep dasarnya sudah ada. Ya, saya tinggal memaknakan, ya, memaknai dari apa e, dari peluang satu saya harus membuktikan peluangnya itu satu bahwa itu kepastian dan pertamanya kan nggak ketemu satu ya sampai kemudian e, saya hitung caranya ya akhirnya ketemu satu baru berani memasukkan itu ke dalam satu slide nah kira-kira seperti itu sih pak terus e, kalau misalkan kita aplikasikan untuk kehidupan kita nah di Indonesia ini kita masih punya kendala kalau kita tidak bisa membuat itu menjadi produk ya maka itu nggak akan didanai problem kita di Indonesia masih itu. Jadi kita berbeda dengan negara maju. Negara maju itu ilmu dasar itu langsung dihargai, Pak. Makanya kan banyak dapat Nobel kan di negara-negara maju. Tapi kalau di kita, kalau nggak jadi produk nggak didanai. Rata-rata seperti itu. Kalau ada dana pun kecil sekali di Indonesia. Nah akhirnya ya saya menyadari bahwa oh mungkin kita belum sampai level seperti negara maju yang usahanya mencari ilmu. Kalau mencari ilmu kan risetnya, risetnya dasar, Pak. Mencari ilmu itu dasar menyibak misteri itu kan riset riset dasar. Tapi kalau riset aplikasi ya riset sampai membuat produk itu itu kebanyakan di kita karena kita memerlukan untuk ekonomi. Jadi ngapain riset kalau nggak bisa dijual misalkan kan masih seperti itu pikirannya. Nah kalau seperti itu maka eh, ya kita harus menyambungkan dengan dengan produk. Nah itu saya masih apa eh, masih on the way lah misalkan untuk 6 ya. Saya untuk sisi pun ya misalkan mengembangkan beberapa isyarat dari entanglement dari dari Albaqoroh ataupun dari eh, Anur ya Anur Anur 26 ya itu pun saya masih aplikasikan untuk security misalnya. itu masih dalam proses mudah-mudahan ini menjawab ya. pertanyaan Pak cukup ya terima kasih ya. Pak Herul uh, kita lanjut ke Pak Mada ada beberapa pertanyaan juga tadi untuk Pak Mada ditambah nih dari WA Pak Mada sekalian ya saya bacakan untuk Pak Mada Assalamualaikum saya Reno dari jurusan agroteknologi izin bertanya mengenai perkembangan zaman yang semakin pesat atau semakin maju tentunya teknologi pun semakin maju pula untuk mengimbangi zaman sekarang yang ingin saya tanyakan apakah benar pesat atau majunya perkembangan teknologi menandakan akhir zaman terima kasih assalamualaikum begitu pak mada satu lagi biar jawabannya sekaligus pak saya Kamila Rizkia Ramadina dari Agroteknologi satu teknologi makin hari makin berkembang apakah dengan majunya teknologi akan mengakibatkan gelombang eh global warming karena saya pernah membaca email yang belum dibaca saja juga bisa menyumbangkan emisi karbon kemudian eh, uh, satu lagi saya Imam Jainuri dari jurusan Matematika dalam kisah Nabi Sulaiman terjadi suatu peristiwa hebat yaitu pemindahan singgasana Ratu Balkis yang hanya sekejap mata oleh seorang manusia yang mana itu melewati kehebatan bangsa jin. Nah pertanyaannya apakah hal tersebut ada kaitannya dengan kemajuan teknologi atau hanya sebuah mukjizat yang tidak bisa diulang. Dan satu pertanyaan lagi apakah ada kajian lebih jauh tentang peristiwa tersebut. Amangak, Pak Pada. Waktunya yeah. mohon lebih uh, cepat mohon karena uh, ada mohon. Ya, silakan Pak Mada Ya, yeah, terima kasih Pak Dokter Ai. E, untuk pertanyaan Pak Wisnu dulu ya. Ini ada kitab kitabnya al khwarizmi kitab umum Kitab Al-Jabar wal Muqabalah. Kemudian ditranslasi oleh Robert Chester dan Gerard Cremona di abad 11-12. Uh, ini juga nanti menjawab pertanyaan yang ada di kolom chat. Uh, apakah ada yang miss dalam proses translasi tersebut? Kemudian di tahun 1831 ada juga yang membuat tahkik dan terjemah ke dalam bahasa Inggris dari kitab Jabar wal Mukabala, yaitu frederick rosen. Nah, ini semuanya adalah ya dari kalangan barat ya. Nah, dari mulai Gerard Cremona, Robert Chester itu dari masa generasi pertama Eropa bangun dari tidurnya abad 12 ya setelah setelah proses perang salib yang pertama di terjemahan latin Robert Chester dan Gerard Cremona ini ini hanya menampilkan satu bagian dari tiga bagian yang versi lengkap dari kitab Al-Jabar wal-Mukabala al-Horizmi Al-Jabar wal-Mukabala ini ada tiga bagian yaitu bahas Al-Jabar, geometri dan terapan Al-Jabar pada wasiat dan waris dalam syariat Islam Nah, yang mereka Terjemahkan menjadi buku itu hanya bagian aljabarnya saja, sedangkan bagian geometri dan terapan pada wasiat waris itu disingkirkan, ini jadi tidak lengkap. Kemudian yang tahun 1831 ini Frederick Rosen, contohnya, ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, kemudian dia juga buat versi tahkik dalam bahasa Arab. Nah, ini yang menggelitik adalah judulnya adalah Al-Muhtasar. Alkitab Al-Muhtasar. Al-Muhtasar itu ringkasan, ringkasan atau syarah. Jadi Frederick Rosen ini menganggap bahwa Muhammad Ibn Musa al khwarizmi ini membuat ringkasan dari kitab yang ditulis oleh Brahma Gupta di India. Nah, setelah dicek di kitab manuskripnya yang di Bodleian di Oxford, itu tidak ada kata-kata al-muhtasar. Nah, karena ini konsekuensinya besar. Kalau al mukhtasar artinya yang mengemukakan pertama kali konsep Al-Jabar itu berarti Brahma Gupta. Kemudian al khwarizmi membuat syarah dari kitabnya Brahma Gupta. Tapi pada kenyataannya setelah dicek di kitab Brahma Gupta dan juga dicek di manuskrip eh, kitab eh, Muhammad Ibn Musa al khwarizmi kitab judulnya itu kitab Al-Jabar Wal-Muqadda mukabala, jadi ya tidak ada kata-kata Al-Muhtasar nah, kemudian diisi dari translasi Frederick Rosen ini, ya ini disebutkan bahwa yang menemukan aljabar itu adalah uh, Brahma Gupta, kemudian al horismi membuat uh, ringkasan dan mengembangkannya nah ini juga yang harus kita bantah, nah jadi usaha yang kita lakukan adalah yang tadi ya uh, kalau dengan istilah sebutan Avicenna dengan Ibnu Sina, Averroes dengan Ibnu Rus dan seterusnya itu tidak terlalu apa ya eh, signifikan pengaruhnya. Tapi ketika menyangkut dengan kontennya atau kontribusi ilmiah dari para ilmuwan Islam yang eh, yang diubah atau yang berbeda yang ditranslasi oleh Eropa itu yang harus diluruskan tentu kajiannya adalah kajian manuskrip nah, biasanya orang yang melakukan ini adalah para filolog atau yang menekuni bidang filologi nanti ada kalau di dunia Islam ada istilah tahkik, mentahkik, ya, tulisan yang seperti ini ini kita bandingkan dengan manuskrip asli ternyata tidak ada al-muhtasar berarti ini kita delete uh, dalam versi tahkik. Jadi itu jadi itu usaha yang bisa kita lakukan untuk uh, memperbaiki ya, memperbaiki uh, sejarah memperbaiki sejarah yang ada. Dan yang lebih besar sebenarnya adalah ya kita sendiri yang mulai Melakukan kajian terhadap karya-karya para ilmuwan Islam tersebut, tentu karena karya ilmuwan Islam ini adalah terkait dengan konten, dengan ilmu yang sebenarnya itu bersifat umum, maka kita bisa mempublikasikannya. Misalnya adalah karya dari Ibnu Sahal tentang pembiasan cahaya pada medium yang berbeda nah biasanya kalau di fisika itu ada uh, hukum Snellius ya, biasanya untuk uh, pembiasan untuk uh, refleksi maupun refraksi atau yang lainnya pada permasalahan fotonik nah, tapi kita bisa menambahkan di situ hukumnya berarti bukan lagi hukum Snellius kita tambahkan saja hukum Sahal Snellius nah, itu sudah merupakan bentuk ikhtiar yang bisa kita lakukan dan kita e, melakukan hal tersebut dengan objektif. Jadi kajiannya ada manuskrip dan bukti faktanya ada. Jadi sudah tidak bisa terbantahkan lagi. Jadi yang tadi disampaikan dalam slide yang tadi disampaikan cepat itu, itu semua adalah fakta ilmiah. Buktinya ada, manuskripnya ada, bahkan disimpan di museum Eropa sebagian besarnya. Di Arab hanya ada sedikit. Yang terbesar adalah di Eropa. Kemudian dari pertanyaan Pak Cukup, Mulyana, ikhtiar apa yang bisa kita lakukan Uh, ha, jadi kalau pertanyaannya kapan kita memulai kita sudah mulai uh, di fisika itu, di kurikulum basicnya itu tidak ada membahas fisika dalam peradaban Islam ya, yang tadi di awal di slide disebutkan kalau mekanika, Newton ke Galileo, itu abad 16-17 langsung loncat ke 200 tahun sebelum eh 200 ya 200 tahun sebelum Masehi yaitu Archimedes Sedangkan abad dunia Islam abad 8 sampai 16-nya itu dilewat. Konsep-konsep penting yang ada di situ itu dilewat. Maka kita munculkan dalam bentuk kurikulum pendidikan di fisika di jurusan fisika. Kemudian ikhtiar lain yang bisa kita lakukan adalah itu yang tadi kita sudah lakukan kemudian kaitannya dengan Al-Quran juga di kurikulum kita ada kajian fisika dalam Al-Quran kemudian kaitan dengan ibadah kebutuhan umat Islam kita punya mata kuliah astronomi Islam praktis yang menggunakan konsep fisika untuk membantu umat Islam beribadah jadi mahasiswa alumni fisika walaupun jurusannya fisika setelah lulus ya bisa menghitung arah kiblat waktu sholat sampai prediksi terjadinya gerhana awal bulan yang dibutuhkan umat Islam itu yang usaha yang kita lakukan kemudian kaitannya dengan publikasi ilmiah nah, yang tadi benar yang sudah disampaikan oleh Profesor Hoirul bahwa kita harus objektif ketika mempublikasikan sebuah jurnal atau paper yang dibaca oleh halayak umum maka yang kita tampilkan adalah Konsep-konsep ya, yang sudah kita lakukan, ya, kalau so, di UIN, yaitu ikhtiar yang kami lakukan, adalah memperkenalkan teori-teori konsep-konsep hukum-hukum eh, yang ditulis kontribusi ilmiahnya oleh para ilmuwan Islam. Itu kaitannya dengan memperkenalkan juga eh, para ilmuwan Islam terdahulu, ya. Kontribusi ilmiahnya dalam bentuk nyatanya, tentu kita tidak melampirkan ayat-ayat yang menjadi inspirasi bagi mereka ketika menghasilkan sebuah karya, ya, tapi kita menunjukkan ilmu yang bersifat umum, ya, untuk masyarakat luas, baik yang Muslim maupun yang non-Muslim. Kemudian ada pertanyaan juga di kolom chat: kaitannya dengan sains Islam, apakah ada sains Islam, fisika Islam, pertanian Islam? Nah, kalau saya pandangan saya pribadi, ini bisa benar bisa salah. Ya, kalau pandangan saya pribadi, sains Islam itu adalah ya kalau kontennya mungkin saja sama dengan uh, konten sains uh, pada umumnya. Jadi kalau fisika ya fisika Islam ya ada di konten fisika pada umumnya. Tapi yang membedakan antara sains yang dikembangkan para ilmuwan Islam ketika saya meneliti kajian turut mereka. Ya, inspirasinya yang tadi kita bisa lihat contohnya seperti Pak Hoyrul, Prof. Hoyrul yang tadi inspirasinya dari Al-Qur'an, begitu pula dengan para ilmuwan terdahulu. Jadi ilmuwan Islam di abad 8-19 itu inspirasi utamanya adalah dari Al-Qur'an dan hadis. Kemudian mereka melakukan penelitian, melakukan eksperimen, itu pun dengan tujuan Islam. Ya, tujuannya adalah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memudahkan manusia. Kalau tadi ada society 5.0, maka dunia Islam terdahulu itu sudah ke situ, sudah ke situ karena yang dipentingkan adalah untuk memudahkan umat manusia. Jadi, Para peneliti Islam terdahulu itu melakukan penelitian, ya, tujuannya adalah untuk memudahkan manusia menjadi rahmat bagi sekalian alam, jadi mudahkan orang untuk memperoleh air, ditemukannya sistem irigasi dan seterusnya, yang tadi Al Jajari untuk uh, kemudahan berwudu, kemudahan untuk uh, menghadap kiblat, mudahkan mengetahui waktu sholat dan seterusnya. Kemudian itu tujuannya adalah tujuan Islam. Uh, kemudian uh, Rambu-rambunya, rambu-rambunya adalah tidak melanggar dari syariat Islam. Itu adalah yang dikembangkan oleh para ilmuwan terdahulu. Jadi, ketika mereka menemukan ilmu, ilmu itu dipakai, digunakan untuk tujuan Islam dengan tetap memenuhi rambu-rambu syariat Allah Ta'ala, ya, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang saya pahami dengan sains Islam. Kalau kontennya bisa jadi sama dengan sains konvensional yang... Lainnya pada umumnya, tapi sains Islam yang membedakannya, itu dari lahirnya awalnya yang ditemukannya aljabar, ditemukannya trigono, itu adalah untuk memenuhi tanggung jawab seorang Muslim beribadah pada Allah Ta'ala. Itu mungkin jawaban yang bisa saya sampaikan Pak Dokter ya. uh, Terima kasih, Pak Mada. Uh, dua narasumber sudah menjawab uh, beberapa pertanyaan dari para peserta. Dan narasumber ketiga juga sudah menjawab melalui chat. Karena itu uh, saya anggap semua pertanyaan sudah terkaper dijawab. Uh, kemudian nanti untuk para penanya akan ada hadiah. Tapi yang bagi-bagi hadiah biasanya ibu-ibu. Karena itu nanti bagian Bu Adisti uh, setelah nanti saya serahkan acara ini. Namun saya mohon uh, kepada para narasumber, uh, ada satu kalimat uh, closing statement ya dari Pak Hoedul, Pak Mada, dan Pak Patoni. Uh, kita persilahkan kepada Pak Hoedul, cukup satu kalimat, Prof. Mangga. Uh, baik, terima kasih Dr. Aib uh, ke uh, dan juga semua pembicara. Dr. Mada, kemudian Pak Fatori dan semua uh, peserta. Uh, saya mengharapkan dan saya berdoa, mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua, panitia, kemudian para peserta menjadi orang-orang yang akan berkontribusi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena hmm. ini yang kita butuhkan, yang dibutuhkan oleh Islam sekarang. Jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya, teman-teman semua bisa mengembalikan kejayaan Islam pada uh, Golden Age Islam ya yang diawali dari apa dari sejak Rasulullah sampai dengan uh, Middle Age begitu ya itu bisa muncul lagi kepada kita muncul Amin. lagi di saat ini dan uh, sehingga kita bisa menegakkan uh, meninggikan kalimat Allah di muka bumi Amin Amin Ya Alamin Amin Terima kasih Prof. Hairul Anwar Dilanjut ke narasumber kedua Pak Mada Sanjaya PhD. Silakan Pak Mada. Iya Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Dr Aim dan juga luar biasa eh, para pembicara ada Prof Pro Khairul, ada Pak Fatwani yang luar biasa karyanya. Eh, yang ingin saya sampaikan di sini adalah eh, ketika kita belajar sejarah itu ya seolah-olah kita mundur ya mungkin mungkin ada orang yang mengatakan kita bernostalgia dan seterusnya tapi sebenarnya bukan itu yang menjadi tujuan kita mempelajari uh, sejarah tapi tujuan kita mempelajari sejarah adalah agar kita mundur ke belakang kemudian bisa berlari lebih cepat melompat lebih tinggi sehingga kita bisa mengejar ketertinggalan kita peradaban Islam hari ini dibandingkan dengan peradaban yang lain, ya, yang Tentunya memberikan warnanya. Kalau Islam yang menguasai sains dan teknologi tentu akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Mungkin itu saja Amin. yang bisa saya ya. sampaikan. Terima kasih, Terima kasih Pak. Pak Mada. Terakhir dari narasumber yang termuda kita, kepada Pak Patoni Saputra, dipersilahkan. Iya, Pak, izin ya, Pak. Isin, ya, Pak. Tadi saya juga ingin menjawab pertanyaan dari Pak Ucup, ya, yang dari Unpad, ya, jadi perkaitan kolaborasi antara dengan e, universitas atau lembaga pendidikan. Jadi saat ini sekolah tani pun e, kita sudah mengejarkan Pak untuk masuk ke dunia-dunia pendidikan, baik dunia SMK atau universitas ya. Karena saat ini sekolah tani sendiri sudah ada di enam provinsi di Indonesia kami mengajak beberapa universitas yang salah satunya ada IPB, ada pun Polbangtan. Kita juga mengajak mereka untuk berkolaborasi dengan kita. Harapannya gini, Pak, kita uh, ke arah bagaimana memetakan secara langsung interaksi antara mahasiswa, antara peneliti, antara penyuluh itu secara langsung pada petani. Petani bukan lagi menjadi sebuah objek, tapi mereka menjadi sebuah hal yang harus kita kita sikapi bagaimana kita bisa memberikan dampak terbaik lah khususnya untuk pertanian Indonesia. Jadi Harapannya dengan sekolah tadi ini sebagai wadah mereka bisa terjun ke ke petani secara langsung seperti itu. Tidak hanya praktikum saja seperti itu, tapi memang secara langsung. Ibaratnya KKN-nya KKN bukan berarti uh, hanya terbatas waktu, tapi KKN-nya bisa berkepanjangan dan bisa jadi sebuah usaha. Dan itu yang saya terapkan hingga saat ini yang bisa menjadi uh, sebuah kegiatan usaha. Dan untuk closing statement sendiri, uh, saya sampaikan kepada teman-teman atau para peserta. Uh, jangan pernah malu menjadi seorang petani karena menjadi seorang petani adalah uh, suatu kegiatannya sangat mulia sekali dan jangan jangan malu menjadi seorang petani muda karena yang muda ini sudah waktunya berkarya yang tua sudah harus waktunya sudah harus uh, uh, pensiun dini ibaratnya sudah seharusnya beristirahat biarkan anak-anak muda ini harus berkarya kalau kalian menjadi kalau anda malu menjadi seorang petani, biarkan orang negara asing yang jadi petani. Jadi Anda sudah siap menjadi seorang penonton di negeri sendiri. Ya. Itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Luar biasa. Sekaligus closing uh, statement ya barusan. Uh, kalau kita tidak menggarap, maka kita akan menonton saja. Baik, Ibu-ibu dan Bapak, dari ketiga narasumber sudah menyampaikan uh, kata penutupnya dan izinkan saya untuk menyampaikan sedikit kesimpulan. Pertama Al-Quran mengisyaratkan, menginspirasi dan memotivasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua kontribusi umat Islam sangat luar biasa bahkan terasa sampai sekarang ketika zaman kejayaan Islam Al-Quran sangat menginspirasi dan selalu memandu dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian nilai islami dapat diimplementasikan dalam pengembangan di berbagai bidang termasuk dalam bidang pertanian demikian ibu-ibu e, bapak hadirin semua saya mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan bila wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak Dr. OMS yang tadi sudah membantu jalannya penyampaian materi dan juga sesi diskusi dan tanya jawab. Kemudian hadirin yang berbahagia, acara berikutnya yaitu penyerahan sertifikat yang akan dilakukan secara virtual yang dan akan langsung diserahkan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Sains dan Teknologi, Bapak Dr. Yuda Setia Perkasa. Dan untuk sertifikat pertama akan kami berikan untuk narasumber pertama, yaitu Associate Profesor Bapak Dr. Hairul Anwar Dr. Dimohon bantuan kepada operator untuk mengambil gambar secara virtual dan Bapak Yuda ya terima kasih Bu Adisti uh, Bismillahirrahmanirrahim uh, mohon izin Prof Hairul kami dari uh, Fakultas Sains dan Teknologi dan juga dari perwakilan tim panitia uh, ingin menyerahkan uh, sertifikat sebagai narasumber uh, pada hari ini mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh Pak Hairul Prof Hairul itu bisa uh, menjadi salah satu pemicu bagi kami untuk berkarya lebih banyak. Baik. Amin. Baik, terima kasih. Ya. Amin. Terima kasih kepada Dr Yuda atas uh, sertifikat dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah melaksanakan acara hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh bagi seluruh panitia dan amal jariah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya terima sertifikatnya, Pak sertifikat yang kedua akan diberikan kepada Bapak Mada Sanjaya PhD dan sama tadi masih akan diberikan oleh Bapak Dokter Yuda Setia Perkasa selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas dan Teknologi. Ya, uh, kami dari perwakilan Fakultas Sains dan Teknologi dan juga dari tim panitia uh, mohon izin Pak Mada uh, ingin menyerahkan sertifikat Uh, untuk acara hari ini, mudah-mudahan ilmu pamada bisa berkembang lebih, lebih banyak. Dan untuk kemaslahatan umat, terutama untuk uh, menginisiasi dosen-dosen kita di Fakultas Anak Teknologi, untuk lebih berkarya, berkarya lebih banyak di dalam bidang inovasi, integrasi sains, dan keislaman. Terima kasih, Pak Mada. Ya, terima kasih, Pak Dr. Yuda dan juga kepada seluruh panitia yang telah memberikan kesempatan. Semoga acara pada hari ini membawa keberkahan bagi kita semua. Ya. Yeah. Sertifikat yang ketiga akan diberikan kepada Bapak Fatoni Akbar SP. oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Sains dan Teknologi Bapak Dr. Yuda Setia Uh, kami selaku dari uh, perwakilan dari Fakultas Sains Teknologi dan juga dari panitia, mohon izin Pak Patoni, kami memberikan sertifikat untuk narasumber, uh, sebagai narasumber pada acara ini. Insya Allah mudah mudah-mudahan seluruh ilmu yang diberikan oleh Pak Patoni bisa memberikan kemaslahatan bagi umat Islam dan juga bisa memberikan uh, kontribusi pada uh, inovasi di dalam integrasi uh, sains dan keislaman. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Izin diterima. Terima kasih juga pada panitia. Semoga apa yang saya sampaikan menambah semangat khususnya teman-teman uh, para mahasiswa ya dan peserta yang lainnya agar dalam hati bisa semangat lagi membangun pertanian khususnya di dalam koridor uh, agama Islam yang lebih ditonjolkan seperti itu agar pertanian kita lebih barokah dan lebih bermanfaat khususnya untuk petani kita ke depannya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya, dan sertifikat terakhir tidak kalah pentingnya akan diberikan kepada moderator kita hari ini, yaitu Bapak Dr. A.S. M.S. Ini akan disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Sains dan Teknologi, Dr. Yudha. Ini dari panitia kepada panitia ya. Ya, bukan, bukan. <laughs> ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, saya wakilkan satu perwakilan dari uh, Fakultas Sains dan Teknologi. Uh, mohon izin kepada Pak Dr. Aib Satulong untuk memberikan sertifikat sebagai moderator pada acara hari ini. Uh, semoga Pak Dr. Aib tidak bosan-bosan mengiringi kami dalam berbagai acara uh, Apa namanya? Uh, agar barokah uh, seterusnya. Alhamdulillahirobbilalamin. Uh, terima kasih Pak. Ya, saya terima sertifikatnya dan insya Allah kalau sudah dicetak akan diambil ke sebelah. Terima kasih oh, Pak Yuda sudah mewakili Bu Dekan dan mohon maaf apabila saya dalam acara ini hal yang kurang berkenan. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan ada Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Sains dan Teknologi, Bapak Dr. Yuda Setia Perkasa yang sudah untuk memberikan kepada kita sumber dan moderator secara virtual. Wow. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di siang ini sesuai janji yang sudah panitia pagi tadi berikan, Tersampaikan sampaikan bahwa akan ada door prize untuk penanya baik. Dan ternyata di luar perkiraan kami, banyak sekali antusiasme dari peserta yang hadir secara virtual. Oleh karena itu, pada saat ini panitia masih aktif berkomunikasi dan berdiskusi dengan narasumber untuk memilih dua penanya terbaik versi masing-masing narasumber. Dan nanti akan ada hasil door prize, dan itu akan langsung dihubungi oleh panitia, oleh kami dengan door prize yaitu buku-buku hasil karya buah cipta dari narasumber kita yaitu yang pertama dari hasil karya Asosiat Profesor Bapak Dr. Hoirul Anwar yang judul buku Patriotnet dan kemudian ada buku berikutnya hasil karya dari narasumber kita juga yaitu dari Pak Mada berupa dua buku dengan judul Al Zazari dan yang kedua dengan judul Metode Kedokteran Melayu Raja Daud Tabib bin Raja Haji Ahmad. Nanti Insya Allah panitia akan menghubungi siapa saja yang, ber, uh, yang menjadi penanya terbaik dan itu tentunya versi dari narasumber begitu ya. Jadi mohon dicek uh, nomor WhatsApp yang aktif yang didaftarkan ketika registrasi ataupun via email. Dan tak terasa kita sudah sampai di siang hari. Dan dengan demikian, usai sudah juga kegiatan webinar hari ini dengan tema Pengembangan Sains dan Teknologi Berbasis Wahyu Memandu Ilmu. Saya pribadi dan mewakili segenap panitia mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan serta menghaturkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Bilahi topik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UI Sunan Gunung jati, jati Bandung, Bandung. merupakan satu-satunya satu universitas Islam negeri yang ada di Jawa Barat, tepatnya di Kota, kota Bandung. Kota, kota ini dikenal sebagai kota, kota favorit Jawa, kota, kota kembang, kota, kota, kota pendidikan dan, dan kota pariwisata wisata, dengan potensi keindahan alamnya, alamnya. seni budaya, budaya, kreativitas dan keramahan penduduknya. Selamat datang di Fakultas Sains dan Teknologi UI Sunan Gunung Jati Bandung. Fakultas sains, sains dan, dan Teknologi Universitas yang sudah Jati Bandung, Bandung. didirikan pada tahun 2005. Seiring dengan perubahan UI yang sudah menjadi Jati Bandung, Bandung. menjadi yang sunan Jati Bandung. Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warah, 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 Kehadiran Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Islam Negeri Sunan Jati Bandung Titik tidak tidak lepas dari, dari semangat kebangkitan umat dalam langkah rangka kembali kejayaan Islam, Islam melalui upaya integrasi antara ilmu keislaman ke dan, dan ilmu sains dan teknologi. Ada pun dekaikan sebelumnya yang pernah menemukan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas yang sudah menjadi tim ini adalah ini Profesor Dr. Ir Haji Subandi MP dan Dr. Haji Omri Kepurahman. Sejak, Sejak tahun 2019, 2019 Dekan Komputer Sains dan Teknologi, dan teknologi yang sudah menjadi di, 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 di Bandung bandu adalah Dr. Haji Hasnia Haji MSI. Sani memiliki 7 jurusan, jurusan yaitu, yaitu Matematika, Biologi, Fisika, Fisika Kimia, Teknik, teknik Informatika, Agroteknologi, dan, dan Teknik Elektro. Fakultas Sains dan Teknologi UGM Sunan Gunung Jati Bandung merupakan satu dari sembilan fakultas, fakultas yang mengembangkan keilmuan dan berbasis wahyu ilmu ilmu. Fakultas Sains dan Teknologi UGM Sunan Gunung Jati Bandung, Bandung terus berkomitmen dan aktif dalam membangun bangsa, negara, negara, dan agama dalam, dan agama, dalam bidang dan dan ruang -ruang rahmat rahmat Fisi, sains dan teknologi, di teknologi di Islam keislaman yang rahmatan dan alamin. Visi Fakultas Sains dan Teknologi UGM Sunan Gunung Jati Bandung menjadi universitas dalam negeri yang unggul dan kompetitif berbasis wahyu dalam wahyu dalam kaitan akademik di ASEAN Rata 2025 dalam mewujudkan visi dan, dan misi Pekuota sains dan, dan teknologi yang, yang sudah menjadi di Bandung, Bandung. Maka, maka kami menyelenggarakan kegiatan sains dan, dan teknologi yang sudah menjadi di Bandung di antaranya. Satu kajian sains, teknologi dan, dan Islam. Dua pendalaman ilmu agama Islam. Tiga praktek ibadah, tilawah dan tahfidz. Dalam, Dalam setiap proses pembelajaran, kota, kota sains dan, dan teknologi mendapatkan peran laboratorium. Selain itu, model-model pembelajaran di kota sains dan, dan teknologi, di teknologi diarahkan untuk menghasilkan penelitian-penelitian yang, yang, yang dapat mengimplementasikan sesuai dengan perkembangan, perkembangan kebutuhan di masyarakat. Berbagai prestasi mahasiswa yang telah dicapai di antaranya, Juara Nasional Olimpiade Sains dan Karya Inovasi, OSKI, Juara Karya Ilmiah Nasional, juara robotika nasional, juara lomba pada festival Pancasila, dan lain-lain. Dosen-dosennya pun berjaya untuk menorehkan prestasi, diantaranya. Penelitian terbaik nasional pada acara Biennial Conference on Research Result, BCRR, 2019. Pemegang hak paten di bidang fisika, Karya robotika tahfidz sebagai juara pertama lomba inovasi media pembelajaran dan praktikum untuk SMK dan madrasah tahun 2019 tingkat nasional, dan masih banyak lagi. Recording stopped.